何かうまいじゃんこれっっ悪いねなんかお待たせしました Melanjutkan cerita sebelumnya, kisah diawali dengan kapten stridem yang menemui Baki, meminta Baki untuk coba menemui seseorang yang tak biasa, bahkan di luar dari bayangan Baki. Tapi sebelum itu, kapten memberikan pertanyaan dengan sikap yang serius: hewan-hewan apakah yang terkuat dalam sejarah? Baki menebak jika bukan Yuji Hanma, mungkin harimau Siberia atau singa. Namun sekali lagi kapten dengan sikap yang tegas mengulangi pertanyaan yang sama. Hewan-hewan apakah yang terkuat di bumi sepanjang sejarah? Bagi menjawab dinosaurus, mamut dan mungkin yang paling terkuat adalah T-Rex yang tak salah adalah Tyrannosaurus. Sembari memberi koran bagi penasaran siapa sosok mas-mas ini. Kapten Strider memberitahu jika dia adalah mas-mas yang lebih kuat daripada T-Rex. Lebih tepatnya dia adalah laki-laki jantan. Diceritakan jauh sebelumnya di sebuah daerah pengolah limbah nuklir di Colorado Para pekerja yang baru saja meledakkan dinamita Sengaja mereka menemukan sosok hewan prasejarah terkuat yang pernah ada Yang diduga adalah Tyrannosaurus atau T-Rex Yang terawatkan dengan baik dan sempurna di dalam bongkahan batu garam Tapi yang membuat mereka para pekerja sangat terkejut ada sosok manusia di dekatnya Seakan sedang menerkam T-Rex itu Dugaan dia adalah sosok manusia zaman purba. Walau tampak mustahil manusia menyerang dinosaurus, tapi itulah yang mereka lihat di depan mereka dan kagum dengan nyalinya yang besar. Yang jelas, ini menjadi penemuan terbesar yang pernah ada. Singkatnya, manusia purba ini sudah dibawa ke lab yang dipimpin langsung ilmuwan bernama Profesor Albert Payne ini yang sangat berterima kasih pada mereka semua yang sudah menemukan penemuan terbesar ini yang sempat membuatnya nyaris tak percaya dan gemetar saat mendengar kabarnya. Pada liyakini manusia pertama muncul tujuh juta tahun yang lalu dan tak menyangka ada bukti besar kehadiran manusia yang diduga dari zaman jurassic. Tapi Profesor Payne meminta semuanya untuk rahasiakan sementara penemuan ini dari publik karena teori-teori prasejarah yang dipercaya saat ini akan terbantahkan dengan penemuan ini, yang pastinya akan membuat keributan. Yang sebaiknya informasi seperti ini harus diumumkan secara bertahap. Salah satu mereka bertanya apakah mungkin sosok ini bisa dihidupkan pak Profesor bercerita pada tahun 2000 di New Mexico Profesor bernama Russell Breland menemukan tetesan air dalam kristal garam batu Yang berusia sekitar jutaan tahun yang lalu dan setelah diekstrak secara hati-hati itu ternyata adalah air laut Yang berusia 250 juta tahun Yang mengejutkannya adalah mikroorganisme zaman perubahnya terawetkan dengan baik Kemudian, sisa-sisa kehidupan itu disimpan di lingkungan yang ideal, dengan asupan nutrisi, stimulasi, dan suhu yang tepat. Dan setelah 120 hari kemudian, semuanya kembali bergerak. Walau tak bisa dikatakan hidup, tapi mereka juga tak mati. Itu semua berkat kandungan garam dilapisi kristal setebal 1000 meter yang melindungi mikroorganisme itu agar tak lekang oleh waktu. Dan di sini, asisten profesor pen bernama Allen menduga kemungkinan manusia purba yang kini mereka namai "pickle" bisa dibangkitkan kembali. Profesor meminta Allen menjaga ucapannya karena menghidupkan makhluk adalah ranah sang tuhan. Alan memberitahu pendapatnya, "Iya, saya tahu Pak, kita bukan melawan Tuhan, tapi jika mikroorganisme bisa dihidupkan sama seperti cerita Bapak, yang berarti dia belum mati, sama halnya juga dengan manusia purba ini." Dan Alan yakin betul pasti Pikel masih bisa bangun, mengetahui organnya terawetkan dengan baik, yang jelas jika kita mau berhati-hati dalam proyek ini pasti berhasil dengan disertai akal dan juga hati pastinya. Hari. Singkatnya kini sudah sampai hari ke-91 proyek kebangkitan Pickle yang dipimpin langsung Profesor Payne Dengan menempelkan banyak puluhan elektrod ke tubuhnya Suhu yang disesuaikan dengan zaman Zura Dan dibaringkan di larutan yang menyerupai dengan cairan di tubuhnya Dengan menggunakan mesin stimulasi pasang surut Tapi sayangnya sampai detik ini Pickle tak bereaksi apapun Dan khawatir proyek ini akan gagal Testo -toh. Hingga suatu malam saat Mas yang berjaga dia sedang makan snack sempat terbesit di pikirannya untuk mencoba daging dinosaurus Mengetahui hanya inilah kesempatannya untuk mencoba Yang lekas dia membuka ruangan pendinginnya dan mungkin dirinya akan menjadi manusia pertama pemakan daging T-Rex pikirnya yang padahal sebelumnya Profesor Payne meneliti serat dan jaringan daging T-Rex menemukan kesamaan atau cocok dengan potongan daging yang berada di dalam perut Pickle Baik serat dan teksturnya Yang sudah bisa dipastikan Pickle adalah pemangsa T-Rex di zamannya 200 gram Tidak terlalu 10 Sementara itu kini masa lain yang sudah rampung memasak daging T-Rex yang dimasak kelas setik sedikit heran dengan rasanya. Yang seperti sapi tapi mirip domba atau mungkin mirip ikan kepala paus. Walau begitu masih cukup enak untuk dinikmati ungkapnya. Aroma daging T-Rex yang dimasak dan terbawa angin ternyata cukup membuat Indra Pickle merespon di sini. Dan setelah 200 juta tahun ia tertidur, Pickle melihat dunia yang begitu asing. Ada banyak garis-garis lurus malang melintang, cahaya, lingkaran, transparan. Yang ia pikir dia baru saja tidur sejenak dan benda-benda asing di depannya tak ada sebelumnya. Tapi di suasana yang sangat asing baginya ini masih ada satu yang ia kenali, yaitu aroma makanannya selama ini. Kemudian dia menelusuri koridor dan sudah berdiri tepat di belakang Mas Allen yang kini sedang menyatap makanannya. Jelas di sini Allen sangat terkejut walau hanya bisa mematung pikirannya tak karuan melihat pickle yang terbangun yang ternyata cukup amat besar yang mustahil baginya bisa melawan hanya dengan pisau kater yang ia genggam. Hendak ingin mengambil pistol di laci tapi ia takut pickle menyerangnya saat ia lengah. Tapi nyatanya alih-alih menyerang pickle di sini fokus dengan daging t rexnya yang ia makan tanpa kunyah dan tak menganggap Allen sebagai ancaman ataupun lawan. Nani, nani, nani. Isra? <tuk> untuk berjaga-jaga, Len mengambil pistolnya dan harus panik ketika Pickle kembali menghampirinya dengan ekspresi yang marah kepadanya. Di sini secara spontan Len lekas menembaknya. <tuk> Tapi nyatanya tiga kali tembakan dari peluru 9 mm tak mampu menembus perutnya. Mengetahui Pickle mempunyai otot perut petarung zaman zura, tapi yang jelas itu adalah sebuah kesalahan besar bagi Mas Allen. <tuh> di sini Mas Allen yang sempat ketakutan mulai memahami sikap Pikel yang seperti menuntut sesuatu darinya yang kini Pikel sudah tak bisa menahan emosinya. Mas Allen yang masih belum paham apa maksud dari Pikel barusan, ia berjalan tertatih mencoba bersembunyi di ruangan pendingin bersama dengan Pikel di belakangnya. Dan bersikap seperti senang saat pintu terbuka, seakan bahagia dia bisa menemukan makanannya. 監禁って Singkatnya kini gedung laboratorium sudah didatangi banyak polisi dan Profesor Pen kaget kabar pikel yang terbangun. Dan Allen mengungkapkan jika ia sudah mengurungnya di ruangan pendingin pak. Dan Allen memberikan fakta-fakta yang ia ketahui jika tubuh pikel tak bisa ditebus oleh peluru. Bahkan bisa melesatkan peluru dengan tangan hingga menembus bahunya. Hingga petinggi kepolisian menghampiri mereka jika mereka sudah melihat denah gedung dan menemukan ruang pendinginnya. Oleh karena itu mereka berencana menyerbu ke dalam yang kemungkinan sosok itu tak bisa ditangkap hidup-hidup ungkapnya. sempat kaget mendengarnya, tapi jika hanya mengandalkan personil polisi, menurut Profesor Pen sendiri itu percuma demi keselamatan pasukan anda, Profesor Pen memintanya untuk lekas memanggil pihak militer. bersamaan petinggi polisi yang masih kekehji ke pasukannya mampu bisa menangani Pickle tiba-tiba. Singkatnya pasukan tentara diterjunkan tapi pihak polisi melapor jika pabrik pengolahan limbah nuklir dibobol oleh teroris bersenjata. Mendengar kabar itu pasukan militer antusias diterjunkan sebab itu adalah kesempatan mereka menguji senjata perang yang baru mereka kembangkan. Sesampainya di lokasi, mereka sedikit kesal dengan laporan penyerangan teroris ke gedung limbah nuklir. Ternyata itu bohong, tapi melihat kondisi kerusakan di TKP, dahsyatnya seperti bom bunuh diri. Dan sempat heran jika sosok itu ternyata sekuat dan seganas King Kong, dan mengapa tak langsung ditembak mati saja pikirnya? Profesor Penta bisa melakukannya karena ia adalah harta seluruh umat manusia yang berharga, yang bisa dibilang manusia purba itu adalah lebih berharga daripada presiden negara manapun. Mengerti dengan yang dimaksud oleh Profesor Pain orang yang pernah meraih Nobel, mereka juga akan mengikuti arahan dari Profesor dan akan menangkap Pickle secara hidup-hidup. Dan kini terpaksa mereka akan menggunakan senjata tempur serbaguna yang aturan diresmikan tahun depan, walau begitu sudah melewati uji coba selama dua setengah tahun. Salah satu petinggi militer heran mengapa Pickle hanya diam meringkuk di sana, tapi Profesor Pain menjawab kemungkinan besar ia menjaga eranya dari era manusia asing. Shidai. 何の時代ですか我々の時代に対する彼の時代です Singkatnya bala tentara dan pasukan diterjunkan dengan membawa tank tercanggih dan helikopter perang yang dipimpin langsung dengan Kapten Stridem yang sudah mendengar laporannya alih-alih memberi perintah menyerang Kapten Stridem berjalan sendiri ke lokasi sembari melepas seluruh pakaiannya mengetahui senjata modern tak bisa menghentikannya. Sebagai prajurit ahli persenjataan, sebagai pria dan sekaligus sebagai pejantan, Kapten Strider mencoba mendekatinya dengan cara persahabatan. Begitu juga dengan Pickle yang tak merasakan ancaman di dekatnya sembari Kapten Strydum yang mengelurkan tangan seakan ingin berkenalan. Di sini niat Kapten Strider tersampaikan walau Pickle tak memahami bahasanya. Di sini Kapten Strider mengajak Pickle untuk ke Jepang menemui kawan-kawan tangguh yang sama sepertinya. Nippon Kemudian sin kembali pada Baki dan Kapten Stridem yang melihat kabar di TV jika sosok manusia purba yang berhasil dibangkitkan sudah tiba di Jepang. di mana kedatangannya di bandara dijaga dengan pengawalan militer. Baki yang melihat sorot tajam matanya yang tegas dan waspada cukup membuatnya berkeringat dan sudah bisa menebak jika orang itu sangatlah kuat. Bersamaan sosok gadis reporter cantik mencoba mewawancarai Pickle di sini. Mana, mana kopinya, woman, woman. Sudah tahu manusia purba tak bisa berkomunikasi apalagi bicara dengan bahasa malah diwawancarai. Alhasil insting alam pikel yang menemui lawan jenis atau sosok betina di depannya spontan memperkaosnya di tempat umum. Kanasi yang jelas insiden barusan disaksikan seluruh Jepang karena siaran langsung. Yang dengan begini julukannya sebagai manusia perubah yang ganas dan barbar memanglah tak mengada-ngada. Yang bahkan bagi di sini sulit untuk mempercayainya. Sementara itu di lokasi semuanya sangat panik dan pasukan militer yang masih waspada. Apa yang akan dilakukan Pikel selanjutnya? Tapi nyatanya pikil memilih tidur. Osuwa. Nemu. Jika ditanya bagaimana Pikel bisa sampai ke zaman modern ini, menurut teori dari Profesor Payne dimulai dari era dinosaurus yang berlangsung 100 juta tahun, dari zaman Zura hingga zaman Kapur, yang akhirnya zaman itu berakhir saat meteor raksasa menghantam bumi, mengakibatkan ledakan dahsyat, awan debu menutupi atmosfer hingga menutupi matahari, yang akibatnya suhu bumi seketika anjlok hingga sangat dingin yang luar biasa, membuat seisi bumi dan semua makhluk membeku bahkan pertarungan mereka berdua. Terlebih hantaman meteor itu juga cukup menggeser lepengan bumi, sehingga lapisan kristal garam batu mengabadikan momen pertarungan mereka. Sayangnya saat ditemukan kondisinya satunya terlalu parah untuk dihidupkan dan yang bertahan adalah sosok satunya yang menjadi pemangsanya yaitu Pickle. Dan perihal pelecehan Pickle terhadap reporter yang menjadi korban kemarin Profesor Pain meminta semua warga paham dan bijak dalam menilai situasi ini. Mengetahui Pickle berasal dari 200 juta tahun yang lalu, maka nilai dan moral yang dipegang teguh manusia modern saat ini tak berarti baginya. Yang benar saja, kini terjadi unjuk rasa di pangkalan militer Amerika dari para warga yang meminta Pickel untuk dihukum karena melakukan pelecehan terhadap reporter yang menjadi korban. Bersama datang Yujiro Hanma yang mendengar sosok ganas dari zaman purba ada di pangkalan militer, Yujiro ingin menemukannya. <tuh> Sementara itu di ruangan pickle yang sudah disiapkan khusus sebulan sebelumnya sudah banyak benda-benda pendukung untuk membuatnya nyaman. Namun para penjaga melihat sikap pickle tak yakin jika pickle merasa nyaman dengan semua ini. Di sisi lain di pangkalan militer ada Red yang mencoba menyelinap masuk dan sempat bingung mengapa dia melakukan ini, tapi saat mendengar kabar kemunculan sosok manusia primitif itu, entah mengapa instingnya mendorong untuk harus menemuinya. Yang kini mencoba menggunakan teknik super hati-hati dengan bergerak tepat di belakang penjaga, mengusahakan penjaga tak menyadarinya. Yuk. Kembali pada Yujiro Hanma yang sempat dihadang para penjaga ketika ingin masuk jelas membuat Yujiro sangat geram di sini. Lalu ditampilkan rekaman korban yang mengaku jika saat itu suasana sekitar seketika berubah menjadi sangat panas dan anehnya para prajurit saling berkelahi di depan Yujiro. Bahkan satunya lagi tak melarai dan memilih menghantam wajahnya sendiri. Sembari mendekat gerbang, mereka yang masih bertarung seakan-akan mereka adalah bocah yang ketawa nakal oleh ayahnya yang galak dan berusaha menyalahkan satu sama lain. Seakan-akan mereka memilih menghukum diri mereka sendiri sebelum ayah mereka yang menghukum mereka, tak peduli mereka yang harus babak belur. Kemudian Yujiro meminta mereka berhenti dan memberitahu keputusan mereka semua saling serang adalah keputusan yang tepat. Dan mereka bertiga ia maafkan ungkapnya. Dan entah mengapa ucapan Yujiro barusan membuat mereka sangat lega. Dan kini Yujiro masuk dengan membelah gerbang dengan tangan kosong dan tak ada yang berani menghentikannya. Hai. Hai. Hah, jana. Sesampainya di atas ruangan yang diduga tempat Pickle sembunyikan Retsu Kage dan curiga dengan pintu plafon yang sudah terbuka. Menduga ada orang lain yang mendahuluinya. Ya benar saja sudah ada Shinogi kusung lebih dulu sampai dan sudah melumpuhkan dua penjaga. Di sini Shinogi tak menyangka Retsu juga tertarik ingin menemui Pickle. Shinogi pun tak heran mengetahui dilihat sekilas Pickle tampak jelas keperkasaannya. Kebiadapannya bahkan sangat berbar hingga kawin sembarangan. Itulah yang juga membuatnya tanpa sadar sampai nekat ke sini. Untuk melihat wujudnya secara jelas dan jika ada kesempatan mungkin ia akan bertarung juga. <tuk> Tapi nyatanya yang lebih dulu bukanlah Shinogi Melainkan Pak Orochi Dopo yang sudah sedari kemarin bersembunyi di dalam patung anak dinosaurus Tanya Pak Dopo mereka semua penggila seni bela diri juga terpanggil ingin menemui Pickle Orochi Katsumi? Jelas momen ini sedikit memalukan bagi mereka hingga melakukan demikian Tapi mau bagaimanapun ini adalah insting alami dan perangai mereka sebagai penggila seni bila diri Untuk mencoba kemampuan Pickle yang terlihat barbar Tapi anehnya kegaduan di dalam ruangan tak membuat Pickle terganggu dan masih santai terlelap Master Goki menduga mungkin Pickle tak menganggap mereka sebagai lawannya, yang di sini Jack Hanmah mulai memancingnya untuk bangun. Ya, sudah ada Yujiro Hanma yang tiba dan memberi ucapan selamat datang pada Pikel di masa depan. Dan tak menyangka orang-orang urakan juga sudah berkumpul di sini. Namun di sini Katsumi sempat tak terima dipanggil manusia urakan, Yujiro langsung menyindir Katsumi. Dengan mengatakan banyak petarung yang menjauhinya karena Katsumi selalu saja bersikap berani dan sok tangguh di depan ayahnya Orochi Dopu Walau Katsumi tahu akan kalah. Yang jelas ucapan itu membuat Katsumi tersinggung. <tuh> Nyaris terikat dengan tali sepatunya sendiri, di sini Yujiro lekas menghadap Pickle dengan memaksa menjebol akrilik super tebal dengan wajahnya sendiri. Yang jelas, momen ini membuat mereka yang menyaksikan terheran-heran. Oh, di sini Yujiro mengucapkan permisi padanya dan tahu Pickle tak memahami bahasanya tapi memintanya rasakan dengan hatinya. Sama seperti bayi yang tak paham ucapan tapi paham kasih sayang ibunya. Begitu juga dengan Yujiro meminta Pickle pahami perasaan orang-orang semua yang ada di sini yang ingin menyapanya. Dan Yujiro yakin betul zaman Pickle hidup ada banyak makanan yang pasti bisa dimakan. Tapi Pickle memakan makhluk yang terkuat. Di sini Yujiro kagum dengan hal itu sembari mengacungkan kepalan tangan sebagai ungkapan salam padanya. <tuh> Yujiro tak menyangka harus repot-repot menggunakan tekniknya barusan yang cukup membuat Pikal terjungkal dan yakin pasti akan sulit baginya untuk bangun. Tapi nyatanya semuanya harus dibuat terkejut ketika Pikel bangun dengan gaya yang biasa seakan tak ada dampak baginya. Yang membuat kecemburuan para petarung ini semakin mencapai puncaknya. Bersama terdengar peringatan pihak militer di luar yang meminta Yujiro lekas keluar. Hingga komandan mereka menghampiri, alih-alih menangkapnya sebagai penyusup, komandan ini meminta maaf telah mengganggunya saat bersenang-senang dan menyadari militer tak akan mampu menangkap Yujiro Hanma. Komandan ini sangat memohon Yujiro untuk jangan mengganggu Pika, yang kini ia sudah layaknya warisan harta dunia yang masih hidup dan sangat penting. Yujiro bersedia dan meminta delapan orang lainnya di dalam juga dibolehkan untuk pergi dan memberitahu jika mereka tak berniat merusak ataupun mencuri. Mereka sama sepertinya hanya ingin menyapa Pickle. Singkatnya mereka bertujuh penyusup yang sudah diamankan akan dilepaskan sejauh 10 km dari pangkalan militer. Yang satunya adalah gaya yang tak menyangka Yujiro tahu keberadaannya. Hati -hati, bale -bale. Suatu hari Baki sedang bersama Rumina yang sedang membicarakan kehadiran Pickle dan Rumina bertanya apakah Baki tertarik melawannya. Baki sendiri tak begitu tertarik mengetahui aset berharga umat manusia dan meluruskan pada Rumina jika tujuannya bukan menjadi petarung terhebat di dunia, melainkan adalah mengalahkan ayahnya Yuji Ruhanma. Tapi sayangnya ayahnya itu sangatlah kuat. Rumina heran setiap Baki membicarakan ayahnya pasti wajahnya terlihat berseri-seri. そうかなそうですよ Kembali di pangkalan militer, Pickle masih teriang-iang dengan momen sekaligus sensasi saat kepalan tangan mereka bertumbukan. Yang kemudian terjadi hal yang aneh, bahkan lawan-lawan tangguh sebelumnya tak ada yang membuatnya bereaksi hingga terjungkal. Dan sekali lagi hal itu sangat membingungkan baginya. Yang kemudian pindah pada Redsu yang kini sedang berlatih yang mampu memecahkan bataku sesuai dengan perintah. Q. 9枚目だけ7指定通りだよ4<ー>さすがこんな Di sini Baki yang menemui Retsu meminta Retsu untuk mengajarinya tentang kungfu. Sayangnya Retsu tak bisa alias tak tertarik dengan Baki. Tanya Baki tapi dengan apapun bahkan siapapun karena ia fokus ingin mencari kesempatan untuk menghadapi Pickle. Walau tahu pikal adalah aset warisan dunia, Retsu sangat paham betul tentang itu. Tapi hasrat bertarung ingin melawannya telah menyerupai rasa cinta. Ingin sekali baginya untuk mengenalnya, menyentuhnya, dan menggenggam erat tubuhnya. Sama seperti cinta yang kini gairahnya membuncah kepada manusia purba itu. Dan penasaran dengan reaksi Pikel menghadapi teknik kungfunya yang sudah disempurnakan selama 4000 tahun lamanya ini. Pikul, 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 minna pikul. Kemudian sin berpindah saat Pickle sudah dipindahkan ke Tokyo Dome lebih tepatnya arena pertarungan bawah tanah. Bukan untuk bertarung tapi untuk memberi makan pada Pickle karena diketahui Pickle hanya mau memangsa musuh yang menyerangnya. Tapi sayang banteng Spanyol beruang bahkan singa pun kabur terbirit-birit melihat Pickle yang padahal hanya meringkuk tanpa perlawanan. Walau begitu masih ada lagi lawan untuk Pickle, walau biaya yang dikeluarkan sangatlah mahal karena binatang ini sangat dilindungi dan nyaris punah. Terlebih dia belum makan lima hari dan dalam kondisi yang masih prima, yaitu sosok harimau Siberia yang terkenal dengan ukuran yang luar biasa sebesar banteng. Yang benar saja harimau itu membuat Pickle bangkit menganggap harimau itu adalah mangsa yang pantas untuknya, begitu pun sebaliknya. Pada akhirnya, berita tentang harimau Siberi yang terancam punah dibiarkan di mangsa pikel menjadi polemik dan ditentang dari berbagai kalangan. Hingga suatu saat, Reds yang mendengar kabar itu lekas mendatangi kediaman Patokugawa dan tahu jika Patokugawa kesulitan dalam memberikan makan untuk pikel. Terlebih, pikel hanya makan yang menyerangnya saja. Jika begitu, dia meminta Patokugawa izinkan dirinya menjadi santapan pikel. Jelas <Sesuaigev creator 1941> di sini patah gawa terkejut dan mana mungkin ia membiarkan manusia menjadi makanan pikel. Tapi sekali lagi Retsu memohon untuk diizinkan dan menjelaskan bahwa dia memang mendekatinya sebagai santapan, tapi dia juga tak berniat untuk dimangsa. Di sini Patoku paham dengan motif Retsu. <'loft> Singkatnya, Profesor Pen kaget mengetahui manusia ditarungkan melawan Pickle, yang sementara itu Pickle tidur pulas di tengah arena dengan tentram sama seperti perilaku singa di sabana sebagai predator puncak. Bersamaan Pickle yang terbangun seakan mengetahui ada ancaman mendekatinya.

Resu di sini yakin betul enam serangan yang mengarah ke dagunya Pickle pasti mengguncang otaknya kemungkinan gegar otak. Tapi nyatanya itu adalah pernyataan yang salah. Kini Pickle akan melumpuhkan Resu dengan menyerang kepalanya dan mengunyah bahunya mentah-mentah dan memakannya berulang kali. Red suheran serangannya tak mempan kepadanya yang kini mulai melepas sepatunya yang seakan mulai bertambah serius untuk bertarung. <tuk> Tapi Ratsu sekali lagi harus menerima kenyataan jika teknik dan serangannya tak mempan kepada Pickle. Dan menyadari walau kungfu miliknya yang sudah disempurnakan 4000 tahun lamanya, ada masanya bila diri tidak berdaya melawan musuh tertentu. Yang hal ini sangat memalukan baginya. Jika begitu ia tak akan bertarung menggunakan kungfunya karena ia tak sanggup melihat ilmu bila diri kungfu tak berkutik melawannya. Padahal gelar Ratsu diberikan pada gurunya atas kemampuannya. Tapi sekarang ia akan memakai nama Aizu nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya, untuk menjaga kehormatan gelar kayohnya, yang kini serangan Retsu tampak lebih aneh. <tongan> 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 Di sini, Resu membuang strategi taktik, teknik, dan kemampuan kungfunya dengan gaya bertarung baling-baling yang terkesan asal-asalan, yang bahkan Pickle tak mau melawan karena Resu seperti betina yang mengamuk baginya, tapi tetap saja Resu tanpa sengaja keceplosan menggunakan teknik saat menyerang. Di sini Retsu kebingungan apa yang dilakukan barusan. Tiba-tiba muncul bayangan jiwa Kayohnya, yang Retsu selama ini ia perjuangkan dan dambakan. Dan bayangan Kayoh itu sangat kecewa pada Retsu harus bertarung dengan gaya bertarung putus asa seperti barusan. Walau begitu, sosok itu mengungkapkan, "Sini bela diri, Retsu dalam dirinya tak akan pernah meninggalkannya, dan memintanya jangan terlalu fokus menjaga kehormatan aliran bela diri. Pasrahkan saja ragamu untuk melawan," ungkapnya, yang sepotan Retsu mulai percaya dengan sini bela dirinya. Yuda Neru. Yuda Neru. Di momen ini, serangan resu ternyata cukup efektif melumpuhkan Pickle dan profesor Pen mengakui jika seni bela diri memanglah mengagumkan. Dan tak menyangka, resu bisa bertahan sejauh ini. Pasalnya, serangan barusan tak mungkin membuat geger otak Pickle, dan benar saja, resu harus dibuat terkejut ketika Pickle masih mampu bangkit. Profesor Penning sudah tak kaget menjelaskan jika saat awal penelitian pada tubuh pikel jaringan otot tulang organ semuanya sangatlah mengejutkan. Tapi yang paling mencengangkan adalah bagian tulang lehernya yang tak pada umumnya. Dan tulang seperti itu hanya dimiliki hewan buas berkaki empat yang menopang kepalanya yang besar. Yang kemungkinan besar di periode tertentu pikel terbiasa bertumbuh seperti hewan berkaki empat. Dan benar saja kini pikel sudah memasang kuda-kuda dengan pose yang tak wajar seakan hewan buas yang siap menyerang.

Ya, dorongan dia saat melempar jauh, Retsu menembus pembatas. Dan entah mengapa, di sini Pickle malah menangis. Bersama dia mulai menghampiri Retsu untuk makan malam sesuai perjanjiannya. Mengetahui hal itu, Pak Tokugawa lekas menghampiri Pickle dan mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Apakah kau serius ingin memakan temanmu? Jelas, ucapan Pak Tokugawa tadi dipahami olehnya dan langsung memukul kepalanya. Yang kini melanjutkan makan malam, menu daging kaki Retsu. 凶暴なる食欲ことは分かれること食と生存 Singkatnya kini Retsu sudah terbangun di rumah sakit dan sebagai pria sejati ia benar-benar merasa bersalah dan malu pada Pickle Karena ia telah melanggar janjinya jika aku kalah maka makanlah aku Tapi nyatanya hanya sepenggal bahunya dan kaki kanannya saja Walau hati kecilnya berharap dia tak mau dimakan tetap saja ini memalukan baginya telah melanggar janji kepadanya Kemudian datang Baki menjenguk Retsu Yang ternyata rumor Retsu yang dimakan manusia perubah itu benar Tapi rasanya lebih pantas disebut digigit menurutnya Walau begitu luka yang didapatkan saat ini adalah hal yang sepele menurut Retsu Sebagai alis ini bela diri yang kalah dalam duel atau kehilangan organ tubuh bukanlah hal yang memalukan Tapi satu hal yang membuatnya malu adalah dia yang bersikap sok kuat dan terima segala resikonya Padahal dia tidak siap Dia yang berlagak sobrani padahal tidak Yang seharusnya dia malu dengan apa yang sudah terjadi jadi dan apa yang ia janjikan. Baki pam betul dengan rasa bersalah Retsu, tapi kehilangan anggota tubuh yang selama ini ditempat sebagai senjata tetap saja adalah sebuah tragedi. Baki tahu bukan tentang kehilangan kaki yang membuatmu bersedih tapi gejolak rasa dalam hatimu. Yang seharusnya Retsu berbangga dengan rasa sedih itu. Kau adalah Retsu Kayo, ahli sini bila diri kungfu yang tak tertandingi kau adalah harta berharga bagi rakyat Tiongkok. Bagi juga pernah mencari kata retsu yang tak salah retsu berarti intens, sengit dan tak pernah meleset. Itulah wujud dirimu yang sesungguhnya, walau terkadang kau sendiri tak menyadarinya. Walau menguasai segudang teknik dan jurus, tapi jati dirimu sesungguhnya tetap saja berasal dari semangatmu yang luar biasa, retsu. Arigatou. Kemudian Shin berpindah ke Dojo shin Kai yang kini Porochi Dopo baru saja berlatih di hadapan beberapa muridnya. Hingga ia mendapatkan telepon dari patoku Gawah yang mengabarkan jika Retsu dimakan oleh Pickle dalam pertarungan. Hingga menghilangkan sedikit daging bahunya dan satu kakinya yang cukup membuat Porochi kaget mendengarnya. Singkatnya Katsumi juga kaget mendengar Retsu kalah dan menjadi santapan manusia purba itu. Yang jelas Katsumi menganggap Pickle telah meremehkan mereka sebagai ahli sini bela diri. Parochi bingung dengan Kasumi yang salah paham menurutnya Pickle tak meremehkan kita. Hanya saja dia tak memperhitungkan kita sama sekali alias dia akan melawan yang menyerangnya. Sama halnya kita manusia yang tak memperhitungkan ingin makan daging atau ikan. Apa yang ada di depan kita makan. Namun tetap saja menurut Kasumi Pickle telah meremehkan mereka sebagai ahli seni bela diri. <tuh> yang singkatnya kabar Hetsu yang sempat menjadi santapan Pickle telah menyebar di kalangan pendekar sini bela diri. Yang sementara itu Patokugawa dan Profesor Pain harus dikagetkan dengan pintu baja yang berhasil dibobol dengan mudah oleh Pickle yang kini entah kemana. Yang menurut Patokugawa yang mampu membobol pintu semacam ini sebelumnya hanyalah Yujiro Hanma. Hanma Yujiro? tada istrinya. Kemudian scene berpindah di kota diperlihatkan pria yang tampak kuat bernama Takeshi Kenmochi berumur 21 tahun yang menguasai banyak hal. Baik karate, boxing, angkat beban dan sering mendatangi setiap dojo untuk berlatih tanding dengannya. Namun tanding bisa mengalahkannya dan kini ia menyusuri hiburan malam berharap ada lawan yang cocok untuknya bertarung. Namun insiden akibat pipi sembarangan harus dia alami. <tong>

Nyatanya itu adalah pikel yang mulai sedikit beradaptasi dengan budaya manusia modern yang kini sudah tahu mengenakan pakaian di mana pikel yang berjalan di tengah keramaian mencuri banyak perhatian banyak orang yang sementara itu pikel sendiri masih merasa asing dengan suasana yang berbeda tak sama seperti zamannya yang ia lihat adalah warna cahaya panas kerumunan garis lurus vertikal garis lurus horizontal tanah datar pikel di sini bingung tak ada yang ia kenali yang karena kehidupan di zamannya ia hanya hidup memakan yang menyerangnya saja Melawan makan menang Melawan makan menang tapi di dunia ini dia merasa asing dan paham dia harus menyamar untuk bertahan. Anehnya banyaknya kerumunan di sini tak ada yang menyerangnya padahal ia sangat lapar. Terakhir dia memakan beberapa kilo tubuh Retsu, sosok kecil yang cukup membuatnya kagum. Sosok yang mengandalkan segenap tubuh kecilnya untuk melawan. Dan tiba-tiba... Shisana -tiba... Bukidai. なんでるよ <laughs> Iya, yeah, akhirnya ada sosok yang menyerangnya, membuat insting liar Pickle menganggap mobil barusan adalah lawan yang tepat untuknya, yang kini mulai berencana mengalahkannya untuk dijadikan makan malam. Beruntungnya itu adalah mobil box pengangkut daging. Kemudian Shin kembali pada Katsumi yang terus teriang yang ucapan Yujiro mah yang menyindir soal dirinya yang terus bersikap sok kuat. Namun yang tak habis pikir ayahnya kini malah seenaknya menjadikan dirinya sebagai kepala organisasi Shin Shin ini. Yang padahal dia tak punya sepak terjang legenda atau karisma seperti ayahnya Orochi Dobo. Namun rasanya untuk menonjolkan namanya dia harus mengalahkan Pickle. Bersama dia mendapatkan laporan dari muridnya yang tersebar jika Pikel kini ada di kota yang barusan menyerang mobil tapi yakinnya sudah kabur. Mengetahui Pikel berkeliaran, ini adalah kesempatan baginya untuk berhadapan dengannya. Yang kemudian mengumpulkan murid Shinshin Kai sembari berorasi. Jika organisasi Shinshin Kai adalah sekolah karate terkuat dan terbesar di Jepang dan kini Guru kita sudah menjadi korban dari makhluk purba itu. Oleh karena itu, kita akan membalaskan dendam kepadanya. Yang beruntungnya, kini Pickel sedang buron. Dan diketahui polisi hanya memiliki 43.000 personil. Sementara itu, anggota Sinsin Kai memiliki ribu anggota di Tokyo yang tersebar. Dengan begini, kita sudah menang jumlah. Memungkinkan untuk menemukannya lebih dulu. Dan meminta lekas menghubungi ketua cabang dari 227 untuk lekas mencarinya. Yang sementara itu kini Pickle nyaris ditawari mas-mas sales wanita penggenggek untuk mencoba produknya. Beruntungnya ada yang mengaku sebagai temannya yang tak lain tak bukan adalah anggota Shin Kai. Di sisi lain, Kasumi yang sedang menunggu kabar di markas ditemui Paolo Cidopo yang sudah tahu pasti Kasumi mengerahkan anggota Shin Kai untuk mencari dan balas dendam pada Pickle. Parochi mengingatkan jika yang terpenting dalam seni bela diri adalah bertahan hidup. Jadi Parochi meminta Katsumi untuk melawan musuh yang sudah pasti kalah saja. Yang karena tak mungkin Katsumi bisa mengalahkannya. Jelas sedikit meremehkan bagi Katsumi. Tapi Katsumi memberitahu jika perselisihan pendapat antara petinggi Kai adalah hal yang biasa. Dan Parochi selalu memberikan solusi untuk menyelesaikan perdebatan di antara pendekar adalah dengan bertanding. Jika begitu dengan senang hati, Pak Orochi akan menerimanya. Ketika Terada ini ingin mengajak Pikel untuk ikut bersama mereka menemui Katsumi, datang Hanayama yang baru pertama kali ini melihat Pikel yang katanya kuat. Terada yang panik mengira bos Hanayama akan menyerang Pickle mencoba berbicara baik-baik Jika Pickle namun belum rampung ucapannya sudah ada asisten Hanayama yang menodongnya dengan pisau Meminta Terada untuk diam saja atau nyah dari sini Sempat panik tapi gertakan itu tak membuat Terada takut <tik> Ya, pisau yang melayang ditangkap mereka bersamaan yang kini saling beremas satu sama lain. Jelas, gestur ini sebuah serangan bagi Pickle. Tapi juga gestur ini menunjukkan jika sosok di depannya mengajaknya berteman. Kembali pada Katsumi yang berhasil melumpuhkan ayahnya dengan menyerang jakunya. Yang jelas pertarungan biasa cara ini tak digunakan apalagi kepada ayah sendiri. Dan Katsumi meminta maaf harus melakukan demikian. Hanayama yang besar pun harus terjungkal akibat dorongan Pickle. Asisten yang ingin memberi pelajaran malah harus patah tulang akibat cengkraman Pickle yang kuat dan lekas pergi. Terada kembali menghadang Pickle yang berusaha pergi dengan mencoba melumpuhkannya. Tapi itu sia-sia karena dia bukan tandingannya. Tapi kini Hanayama yang sudah bangun tak akan membiarkan Pickle pergi. <tosok> 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 Entah bagaimana di zaman modern abad ke-21 ini Pikal tiba-tiba berhenti Dan mematung seakan tenaga ini pernah ia rasakan sebelumnya di zamannya Bahkan retina matanya mampu menggambarkan sosok dinosaurus Triceratops Dan terheran manusia yang berbadan kecil darinya mempunyai kekuatan yang hampir sama dengan musuh-musuhnya selama ini Bersama Hanayama yang mulai mendorong balik Pickel Pikel yang semakin tertantang menemukan lawan yang tangguh ingin mulai serius bertarung, namun dihentikan Hanayama yang menurutnya perkelahian mereka sudah cukup sampai di sini saja. Pikal bersamaan bagi yang tiba dan berterima kasih telah dikabari, yang tak menyangka Pikal wujudnya sangatlah cantik dan mempesona indah. Semuanya sempat bingung dengan pernyataan bagi priael Pikal yang cantik dan indah. Tapi kenyataannya semua sesuatu yang diciptakan untuk satu tujuan, baik itu tujuan jahat atau tujuan baik pasti hati manusia akan terpikat dengan gimmicknya atau pesona wujud benda itu. Begitu juga dengan raga pikel yang sudah tertempa indah. Baik sering berlari, melompat, menangkap, berburu, raga yang terlatih dan perkasa itulah di mata baki adalah puncak keindahan. Dan semua sekelompok petarung di sini sangatlah penasaran reaksi apa selanjutnya saat baki bertemu dengan pikel tapi bagi di sini sangat gugup berbicara dengan pickle bukan takut melainkan obsesinya yang ingin sekali bertemu dengannya terwujud dan masih tak menyangka bisa berhadapan langsung dengan pickle bersamaan pickle yang mengulurkan tangannya seakan ingin berteman <tuh> Merasakan reaksi barusan, Baki Pam betul Pickle telah menguasai ilmu bila diri modern Aikido. Dan seperti digoda seorang gadis, Baki nyaris kesulitan mengendalikan dirinya. Dan darah Hanmei mengalir di tubuhnya bergejolak sangat hebat. Barusan adalah reaksi spontan Baki yang bergejolak Namun anehnya Pickles seakan mengajak Baki untuk ikut dengannya Dan pergi bertiga bersama Hanayama Meninggalkan anggota Shinshinkai Tak lama kemudian, Katsumi yang tiba baru tahu jika Pikal sudah pergi bersama Hanayama dan Baki. Sempat geram ia gagal melawan Pikal, tapi tiba-tiba sikapnya berubah dan yakin Baki atau Hanayama juga mampu mengalahkan Pikal untuk membalaskan dendam Retsukai guru mereka. Walau bukan dia yang melawan, itu pun tak menjadi masalah menurutnya. Kemudian dia meminta pendapat pada anggotanya apakah dirinya bisa melawan Pickle, sosok manusia purba yang sering melawan makhluk-makhluk ganas seperti dinosaurus. Dan apakah putra payah dan manja dari master dewa perang Dupo sepertinya bisa mengalahkannya. Sempat emosi yang kebablasan, dia meminta maaf dan tak bisa dipungkiri ia hanya ingin sekali melawan Pickle. Demi nama baik Sinsin Kai dan Retsukaiyo, Katsumi meminta dukungan anggota lainnya jika dia mungkin akan pastikan melawan Pickle. Yang nyatanya, Pickle membawa Baki karena bawah tanah tempat Pickle sebelumnya ditempatkan untuk melawan Retsu. Mbak kita menyangka Pickle membawanya ke tempat ini dan bingung apa maunya Pickle. Yang patah Gawa sudah sangat paham menjelaskan jika Pickle ingin menantangmu bertarung, Baki. Baki sangat senang di sini, tapi Hanayama mencoba mengingatkan Baki apakah Sirius ingin bertarung melawan pria yang tak tahu apa-apa ini. Tapi yang Hanayama lihat Pickle di sini tampak tak ingin bertarung. Bagi berterima kasih pada Hanayama yang sudah mengingatkannya Karena dia tak mau mengulangi kesalahannya lima tahun yang lalu Yang sering mengajak orang-orang berkelahi tak bersalah yang padahal ingin hidup tentram Memaksa mereka bertarung mati-matian Seperti Asia Ape Yang menurutnya dia sangat merepotkan bagi banyak orang Tapi tiba-tiba <tuh> Pickle menyerang membuat Baki terpental jauh ke bangku penonton hingga pingsan. Yang anehnya kini Pickle menari tapi lebih tepatnya dia seakan melakukan selebrasi kemenangan. Kemudian sin kembali pada Kasumi yang sedang giat berlatih menunggu momen pertarungan menghadapi Pickle. Bersamaan Retsu yang hadir mengetahui kabar anggota Shinshin Kai dikerahkan untuk balas dendam untuk dirinya yang sudah dikalahkan. Katsumi meminta maaf karena telah lancang. Hanya saja ia tak bisa menerima ahli sini bela diri seperti Ritsu dikalahkan olehnya. Oleh karena itu dia akan melawan dengan kemampuan sini bela diri karate miliknya dan membenarkan jika balas dendam hanyalah dalih saja. Tapi sesungguhnya motifnya ingin bertarung dengan Pickle, yang karena itulah sifat alami mereka sebagai ahli sini bela diri. Jika begitu Reso akan membantu latihan Katsumi dan akan memberitahu apa yang dia ketahui. Jika perlu dia akan menurunkan beberapa teknik kungfu, sebuah teknik turun temurun yang sudah disempurnakan 4000 tahun lamanya. Jika kembali dalam sejarah karate, karate berasal dari Gunung Song di Tiongkok. Hingga akhirnya ilmu itu menyeberang ke Pulau Ryuku dan beradaptasi dengan lingkungannya. Hingga akhirnya tahun 1922, Gichin Funokoshi membawa seni bela diri karate ke Jepang. Mengetahui umur seni bela diri karate yang terbilang muda, Raisu meminta izin untuk mengajarkan Katsumi perihal prinsip kungfu. Sayangnya Katsumi menolak walau sini bila diri karate ini terbilang masih muda, tapi ia ingin berjuang dengan prinsip karate dan memilih jalan petarung karate. Retsu paham dengan hal itu dan hampir saja ikut campur urusan Katsumi. Tapi jika begitu ia meminta izin untuk membantu tujuan Katsumi membangun warisan karate. Sempat bingung bisa saja prinsip aliran mereka bercampur aduk, tapi akhirnya Katsumi bersedia. Ba, iya. Singkatnya, setelah insiden kemarin, Baki sudah pulih dengan cepat, tapi kini ia sulit tidur jika mengingat momen tendangan Pickle yang terasa sangat memuaskan. Dan tergambar jelas betapa hebatnya Pickle. Terlebih akibat momen itu, kini mereka terasa mempunyai ikatan teman. Jika ditanya mampukah dia melampauinya, Baki sedikit ragu. Tapi jika mengingat tingkatan ayahnya dia yang mustahil ia gapai dengan kondisinya sekarang, maka mungkin bertarung bersama Pikel bisa membuat dirinya dengan pesat menyusul tingkatan ayahnya. Kembali pada Retsu yang mencoba meniru tinju match milik Katsumi yang menurut Retsu hanya teknik inilah yang paling mengagumkan yang dimiliki Katsumi. Yang juga jurus ini pernah Katsumi gunakan bertarung melawan Hanayama. Dengan menggunakan tenaga yang dikeluarkan ujung jari kaki dan dipacu kedua sendi kaki disusul sendi lutut, pinggul, tulang belakang, pundak, siku pergelangan dan hingga berakhir menjadi tinju. Yang jujur saja Retsu sendiri takut menghadapi serangan seperti ini ungkapnya. Menurutnya ada satu orang yang bisa menguasai sempurna teknik mirip seperti ini dan meminta Katsumi untuk lebih sempurnakan jurus ini hingga semakin cepat. Kembali ke Tokyo Dome, kini arena pertarungan sudah dipenuhi kolorova atau sejenis obat bius guna untuk menidurkan Pickle yang sudah kabur. Di sini kapten Strider menyayangkan jika Pickle harus terus diriset badannya, mengetahui dia bukan kelinci percobaan apalagi dia juga seorang manusia yang memiliki kepribadian. Patokuga menambahkan jika Pickle setelah kabur dari lab dia kembali ke arena ini. Dan setelah menendang baki, Pikel tak lagi beranjak beberapa jam hingga akhirnya dia dibius dengan kloroform. Yang aturan jika mau dia bisa saja menjebol pintu baja, tapi Pickle lebih memilih menetap di sini. Dengan kata lain, Pikel menganggap tempat ini adalah oasis. Selama dia di sini, dia akan terus menemukan makan dan lawan atau teman. Dan Patokuga berani bertaruh walau Pikel bangun dari bius, dia pasti tak akan kabur lagi. ピ <laughs> そっああ Kole? Kembali pada Katsumi yang kini mempelajari sifat gerakan benda yang kini sedang melihat video gelombang yang dibentuk dari lesatan peluru. Yang bisa dipastikan kecepatannya melebihi satu match. Untuk saat ini benda yang bisa melesat dengan kekuatan ultrasonik adalah mesiu dan pesawat jet. Tapi rasanya senjata cambuk juga bisa. Jika ia menggunakannya dengan benar, maka kecepatannya bisa tembus satu match. <tuk> なのに耳を浪する破裂音すげえただ空中で振っただけこれ Yang benar saja gambar ujung cambuk bisa ditangkap jelas dengan kamera kecepatan tinggi dan terlihat jelas gelombang kejutnya Yang terbentuk saat ujung cambuk melampaui kecepatan 1 match Yang berarti untuk mendapatkan kecepatan itu pada serangan manusia maka harus diawali dari jempol kaki Yang kemudian menggerakkan 10 sendi maka bisa melampaui kecepatan 1 match 1 match yang diketahui mempunyai kecepatan 1225 km per jam yang berarti setiap sendi harus memutar lebih cepat dari 100 km per jam Yang berarti itu mustahil dilakukan tapi jika ditambah menggunakan tulang punggung yang terdiri dari 31 tulang mungkin bisa, terlebih 17 sendinya bisa berakselerasi secara bersamaan. Maka totalnya menjadi 27 sendi yang kemungkinan bisa bergerak untuk bisa melampaui satu match. Yang benar saja kecepatannya bertambah tapi apakah hanya mengandalkan jurus ini sudah cukup melumpuhkan Pickle apalagi menembus otot tebal pejantan tangguh itu. Jelas masih kurang menurut Rex Huta tapi rasanya tinju Barusan masih punya potensi jika menambahkan kecepatan lagi dan berat tinjunya. Menurut Kasumi, kecepatannya bisa ditambah menggunakan hunjaman dari tiga sendi jari di sini, di sini, dan di sini. Jika masih ingin menambahkan berat pada tinju, gunakan kepala. Yang diketahui, bagian terberat tubuh manusia adalah kepala. Jika dimanfaatkan dengan maksimal, maka berat kepala bisa dipusatkan di serangan hunjaman Nukite. Dengan begini, maka senjata karate paling sempurna dalam sejarah bisa dicapai. Penjelasannya barusan cukup membuat Retsu kagum dan tak heran Kasumi dijuluki sebagai senjata mematikan. Diceritakan dahulu ada orang Jepang yang berkelana ke Tiongkok Ia bertarung dengan banyak ahli bela diri di sana dan selalu menang. Dia adalah Orochi Dupu. Setelah kembali ke Jepang, Orochi membeli seorang anak dari sirkus karena takut tekniknya tertandingi ia mengubah anak itu menjadi sekutunya. Dan cerita itu sangat terkenal di Tiongkok ungkap Retsu. Sembari tertawa tipis menurut Katsumi ada yang sedikit salah dalam ceritanya. Bersama Master Kaku yang tiba-tiba datang, Retsu sempat kaget dan memperkenalkan pada Katsumi jika dia adalah Master Kaku Kayo. Perihal kungfu dialah ahlinya dan umurnya kini mencapai 146 tahun. Dan dengan pengetahuan dan kehebatannya, dia adalah wujud Master Kungfu sejati. Di sini nyatanya sedari tadi Master Kaku sudah mendengar perbincangan mereka bahkan diskusi mereka tentang tinju supersonik. Tapi menurutnya terlalu sombong jika teknik barusan dianggap sempurna. Dan jika ditanya apakah ada yang sempurna di dunia ini ya tentu ada. Dengan sebuah telur yang sudah diberi tali Master Kaku akan tunjukkan bagaimana jurus yang sempurna itu. Oh, <tuh> <silence> Kakui. Jurus barusan sangatlah mengejutkan membuat telurnya terbelah rapi Dan menurut Master Kaku untuk melakukannya dia tak hanya menggunakan 27 sendi Jika ingin menambahkan kecepatannya tinggal menambahkan 20, 100 bahkan sebanyak apapun yang kita mau Narasi barusan cukup membingungkan Kini Kasumi yang masih terus berlatih menyempurnakan jurus mencoba kembali memahami ucapan Master Kaku. Yang meminta Kasumi melupakan perihal 27 persendian karena Master Kaku sendiri hanya menggunakan sendi dari pundak sampai ke ujung jari saja. Walau persendiannya tak banyak tapi kecepatan supersoniknya bisa tercapai. Tapi kenyataannya caranya memanglah tak mudah karena Master Kaku menggunakan imajinasi yang kemudian dia yakini. Dan sendi yang ia bayangkan berbeda pada umumnya karena imajinasi tak mengenal batasan. Di sini, Kasumi mencoba berkonsentrasi dan membayangkan bentuk asli persendian tubuh maupun lengannya. Dari bentuk asli yang mencoba membayangkan menjadi lebih banyak sendi. Walau sempat ini konyol, tapi jika dipikir mengapa cangkang telur keras karena melindungi dalamnya yang lemah. Contoh lain, jika ingin makan daun di pohon yang tinggi, maka leher jerapah berangsur panjang dan berevolusi menyesuaikan. Begitu juga dengan belalai gajah yang tak lain tabukan, ini adalah perihal bertahan hidup. Sama seperti kelebihan-kelebihan pada binatang lain, itu adalah bentuk kegigihan mereka dalam bertahan hidup. Itu semua adalah bentuk mereka yang mengalami evolusi yang luar biasa untuk bertahan hidup. Tapi dibandingkan evolusi hewan itu memanipulasi tubuh demi bertahan dalam pertarungan adalah konsep evolusi yang lebih sederhana aturan dan untuk melancarkan pukulan yang terkuat, maka kuda-kuda ini sangatlah penting. Mencoba membayangkan tubuhnya selemas mungkin, lebih lemas lagi, mulai lupakan tinju adalah senjata. Buat lemas seakan seperti tangannya tangan bayi yang baru lahir. Dan benar saja rasanya kini tubuhnya dipenuhi ribuan sendi. Walau ini hanya imajinasi, tapi sensasi dan rasanya sudah membuatnya gemetar, seakan ini terlalu lemas. Dan kini momen yang sudah tepat, ia mulai mencoba tinjunya sekuat tenaga. Maksim.

Sekarang... Sementara itu, di pinggiran sungai, kini Baki sedang berlatih bertarung bayangan ditemani kapten stridem dan Rumina. dan Baki meminta mereka untuk mundur untuk berjaga-jaga. Rumina di sini bisa melihat jelas wujud bayangan yang dilawan Baki, yaitu Tyrannosaurus. Te Hai, Singkatnya Kasumi sudah mendapatkan izin dari Patokugawa untuk melawan Pickle. namun tempatnya bukan arena bawah tanah melainkan di stadion bisbol. Katsumi tak masalah dengan syarat itu namun masih mempertanyakan pada dirinya sendiri, mampukah ia melawan Pickle. Sesampainya di sana, Katsumi kaget mengetahui ibunya datang yang tak lain tak bukan adalah ibu tiri, lebih tepatnya istri Pak Orochidopo, ibu Natsue. Beliau datang karena kata suaminya pertarungan ini sangat penting bagi Katsumi. Oleh karena itu, dia juga ingin mengundang seseorang yang bagi Katsumi sangatlah penting. Sembari memeluk ibu tirinya, Katsumi menegaskan jika ibu adalah salah satunya yang paling penting baginya. Bersamaan muncul ibu kandung Katsumi, hal ini berawal dari 15 tahun yang lalu. Saat Paro Chidopo diundang kawannya mengunjungi sirkus miliknya dan kagum pada Katsumi kecil yang berumur 5 tahun dengan kemampuan fisik dan bakat jenius di umurnya yang masih muda. Hingga musibah terjadi ketika ayah Kasumi tewas diserang harimau Yang semenjak itu Kasumi diadopsi Orochi Dopo dan istrinya Dan kini setelah 15 tahun tak bertemu ibu kandung Kasumi kaget dengan putranya Yang kini berbadan besar tanpa gagah dan berotot Yang padahal Kasumi kecil sangatlah cengeng waktu itu <tuh> <tuh> Sempat sedikit terjadi situasi emosional di sini, tetap saja ibu kandung tetaplah ibu kandung sampai kapanpun ia hormati dan sayangi. Walau memiliki dua ibu adalah hal yang tak biasa, Katsumi bisa merasakan cinta keduanya sangatlah tulus kepadanya, dan ia sangat beruntung bisa memiliki dua ibu. Sebelum masuk stadion, Katsumi kaget melihat bak yang sudah berlumuran darah yang pasti akibat dari latihan bayangan. Dan bagi di sini sedikit cemburu pada Kasumi telah mendahuluinya melawan Pickle. Yang semoga saja Kasumi cukup tangguh untuk mengalahkannya. Kemudian tampak Orochi Dope juga yang meminta Kasumi untuk serius. Jangan sampai ia yang harus turun tangan menyelesaikan urusannya. Kasumi di sini berterima kasih pada ayahnya telah dicemaskan. Oh, Ya, Katsumi harus kaget ketika mendengar dan melihat Saikan Chudan Suki, sebuah teknik dasar karate yang eksistensinya berubah menjadi simbol karate itu sendiri. Yang membuat Katsumi menggidik simbol itu dilakukan bersamaan oleh 55.000 anggota Shinshinkai karahnya. Yang hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan mereka pada pimpinan muda mereka Katsumi yang dipimpin langsung oleh Atsushi Suido. Suido Atsushi Shidoin no たった一つのため息すらが負けるな大将腹の底から気合を振り絞る稲妻 夜行？絶好！頑丈服と。福都 <noise> Di awal pertarungan, Kasumi sudah unggul memberikan serangan kilat pada Pickle yang bahkan bagi menyadari Kasumi lebih tampak sangatlah kuat kali ini. Tapi sayangnya Pickle tak mengalami efek apapun bahkan masih bisa tersenyum. Yang padahal menurut Retsu serangan Kasumi sangatlah telak mengenainya. Tapi sepertinya kurang efektif untuk menghadapi Pickle petarung terhebat dari era dinosaurus. Yang sudah ditebak fisik manusia modern tak sebanding dengan ketangguhan tubuh pickle dan kini pickle balik menyerang. Di momen ini, Katsumi masih berusaha bangkit bersyukur diberkati tubuh yang tangguh untuk selalu bangkit. Namun, tampak Pickle yang ekspresinya berubah menjadi lebih serius, seakan menaikkan level Katsumi dari mainan menjadi mangsanya. Diketahui sejak zaman yang jauh di sana, Pickle hanya makan dari musuh-musuh yang menyerangnya saja. Dia hanya memangsa musuh yang menyerang, tak peduli lemah atau kuat. Itulah aturan alam yang ia buat sendiri, sebuah kebanggaan sederhana baginya. Yang kini Pickle mulai memasang kuda-kuda, seakan waktu bermain telah usai dan menganggap Katsumi adalah makanannya. Tapi yang mengejutkan patokugawa, Kugawa, kuda-kuda itu mirip sekali dengan kuda-kuda Yujiro Hanma. Dan Baki bingung mengapa Kasumi melemaskan badannya. Tapi nyatanya, itu adalah kuda-kuda tinju supersoniknya. Oh, Ya, untuk pertama kalinya dalam 190 tahun hidupnya baru kali ini Pickle merasakan sakit yang teramat asing di perutnya. Seperti hantaman ekor T-Rex yang mengenai perutnya. Walau serangan barusan bisa menjatuhkan Pickle harus ada harga yang dibayar Katsumi. Yang kini semuanya harus terkejut ketika hancurnya jari Katsumi akibat melainkan tinju yang super cepatnya barusan. Walau begitu Katsumi merasa sangat puas akibat menguasai tinju match barusan, kini tubuhnya bisa lebih refleks mempunyai perhitungan dan kecepatan yang sama.

Menurut Profesor Payne, faktor utama hancurnya tangannya Kasumi bukanlah tubuh pikal, tapi adalah hambatan suara. Yang Profesor Payne lihat tinju Kasumi telah menembus hambatan suara, seperti pesawat jet yang melesat dan berakselerasi. Terkadang pesawat menerima hambatan udara saat melaju, semakin besar akselerasi maka semakin besar gaya hambatan udaranya. Hingga kecepatan melampaui 1225 km per jam dan sampai menembus hambatan suara, pesawat baja pun tak akan mampu menahan bebannya. Banyak yang mengira udara tak bisa memberi memberikan hambatan tapi ketika tangan atau kaki digunakan menyerang hingga melampaui 1225 km/jam maka otomatis tangannya akan hancur duluan. Yang benar saja Kini Pickle tampak biasa saja di tengah kasumi yang nyaris tak bisa berdiri. Seakan tinju yang dilatih kasumi selama ini tak memberikan efek apapun padanya. Yang Kini Pickle mulai memasang kuda-kuda yang pernah menjatuhkan Retsu Kasumi yang melihat wajah cemas akan dia diremehkan orang-orang ia masih punya satu jurus lain yang hanya bisa dilakukan olehnya. Yang diketahui setelah belajar tinju match tanpa sengaja, latihan itu menciptakan jurus lain, jurus paling dahsyat, kuat, hebat, dan elegan, yaitu serangan yang seharusnya bisa saja meleset. <tuh> Entah kebetulan atau karunia Tuhan, serangan barusan terinspirasi dari kecepatan cambuk yang pernah Katsumi pelajari Bukan cara menggunakannya, tapi meniru sifat bagian ujung cambuknya Yang selalu berbalik arah atau terpental ketika menembus kecepatan suara Dan untuk meniru sifat ujung cambuk ini, Katsumi mempertaruhkan nyawanya Dan yang paling mengagumkan adalah Katsumi Taragu mengayunkannya lagi-lagi harus ada harga yang dibayar adalah kini lengan kasumi harus tinggal tulang saja yang memang tangannya bukanlah cambuk, yang bisa selentur cambuk. Walau begitu terbukti serangannya barusan cukup efektif menjatuhkan Bickel dan mulai mendeklarasikan kemenangan yang disambut gemuruh penonton, semua anggota Shinshin KAI sangat terharu, pimpinan mereka benar-benar tangguh. ね寝返りっ Namun di sini Kasumi harus dikagetkan ketika Pickle tidaklah tumbang melainkan ia hanya memilih tidur. Dokter Pain membenarkan jika Pickle hanyalah istirahat. Yang menurutnya Pickle melihat kondisi lawan yang mengenaskan seperti ini sudah tak ada lagi harapan. Dan jika ini terjadi di lingkungan aslinya maka Pickle tak perlu lagi menyerang Kasumi. Tinggal tidur saja hingga lawan tumbang sendirinya kehabisan darah kini Pickel yang menangis Kasumi baru tahu yang dimaksud oleh patoku Saat dia berhasil melawan musuh yang tangguh maka ia akan menangis dan memakannya sebagai wujud perpisahan walau ini kabar yang sangat buruk di sisi lain Kasumi merasa bangga melihat Pickel yang menangis bisa dipastikan Pickel telah menganggapnya sebagai lawan yang tangguh yang hal itu juga membuatnya sangat terharu dan benar saja kini Pickel telah bangun dengan wajah yang siap memangsa begitu juga dengan Kasumi yang sudah pasrah menawarkan nyawanya pada Pickel. Di momen ini Kasumi sudah pasrah apa yang dilakukan Pickle padanya jika perlu tahu saya sisakan badannya. Bersamaan Pikel kembali mengoyak tubuh Katsumi, Patokugawa tak bisa membiarkan ini terjadi. Terpaksa melanggar janji mengatakan ini bukan zaman dinosaurus yang kini para penembak bius sudah siap menembak. Namun hal itu digagalkan Orochi Dopo yang meminta Patokugawa lekas turunkan senjatanya dan bertanya apakah Patokugawa ingin bermaksud mempermalukan putranya karena mereka berdua sudah terikat janji tak tertulis sebagai sesama lelaki. Oleh karena itu Patokugawa tahu saya ikut campur. Biarkan Katsumi penuhi Janjinya, pernyataan barusan mengagetkan semuanya. Diketahui setiap masa ras budaya dan peradaban manapun setidaknya ada satu perilaku yang sama dilakukan seluruh umat manusia Baik mengagumi, merasa terancam, takut maka perasaan alami manusia akan muncul Begitu juga dengan merasa cinta, tekad ataupun kasih sayang Maka manusia akan menangkupkan kedua tangan mereka untuk menyimbolkan perasaan itu Begitu juga dengan Pikel, walau dia manusia barbar dia juga tetaplah manusia Dan menganggap Katsumi adalah teman Terlebih di zamannya, Pickle menjalani hari-harinya melawan musuh besar yang benar-benar kuat. Bertarung, menang, makan, bertarung, menang, makan. Yang baginya itu adalah sebuah kebanggaan melawan mereka semua yang lebih besar darinya. Tapi anehnya, kini ada sosok yang lebih kecil darinya melawan sekuat tenaganya. Malu lemah tanpa cakar, taring atau bisa. Namun kekuatan serangannya tak tertandingi. Dan Pikel paham betul dan yakin, pejantan kecil di depannya ini meraih kekuatan besar dengan usaha yang luar biasa pastinya. Mengubah kaki dan tangan yang kecil dan lunak menjadi taring tanduk sekaligus cakar untuk menyerang dan bertahan. Tapi anehnya, ia tak peduli dengan senjatanya itu. Dan ia korbankan harga berharganya untuk bertahan seakan tak ingin menyerah memahami momen ini dengan cara pikirnya sendiri pikel lebih memilih pergi meninggalkan Kasumi dan ia sudah mendapatkan kepuasan yang misterius tiba-tiba seketika penonton menghilang bukan menghilang tapi 55.000 anggota Shinshin Kai duduk bersimpuh tak kuasa menyaksikan sekaligus menghormati perjuangan pimpinan yang mereka segani ini mereka berlutut tanpa perintah menunjukkan kesetiaan mereka. Walau begitu ayahnya Parochi Cidupo sangat bangga pada putranya ini. Melihat aksi dan keberaniannya menyadari Kasumi yang semakin kuat dan telah berubah. Di sisi lain Pickel berteriak menggeram seakan baru saja melewati pertarungan yang dahsyat baginya. Tidak. Singkatnya di rumah sakit, Kasumi yang sudah siuman di jenguk Retsu yang memberikan teh Tiongkok dan mengakui sangat iri pada Kasumi bisa melewati pertarungan kemarin dengan aksi yang luar biasa. Begitu juga dengan Kasumi yang tak mau merendah tapi ia ya benar-benar mengakui pertarungan kemarin sangat istimewa baginya. Walau begitu, ini bukanlah pencapaian pribadi, tapi ada keterlibatan dari Retsu serta Master Kaku, dan juga ratusan ribu leluhur ahli seni bela diri Tiongkok Okinawa bahkan Jepang. Semuanya berkontribusi membuat jurus-jurus bela diri hingga bisa berevolusi sampai sekarang. Ada nafas dan kehangatan ratusan ribu bahkan jutaan pendahulu yang ia rasakan, dan sekali lagi, Katsumi bisa beruntung bisa mewakili semua itu, teknik perpaduan Jepang dan Tiongkok. Perkataan Baki barusan cukup membuat Retsu geram, tapi Kasumi menerima kenyataan itu dan mengakui jika dia memang kurang kuat. Tapi itu adalah pertarungan terhebatnya, namun jika dibalik, mampukah Baki mengalahkannya? Uke取taよ. Kemudian Shin berpindah pada Yujiro Hanma yang berjalan-jalan di tengah kota yang cukup membuat orang-orang terheran melihatnya bersama Yujiro bertemu dengan Orochi Dopo yang mengajaknya untuk berbincang sebentar. Dan Yujiro di sini baru tahu jika Katsumi nekat melawan Pickle karena ucapannya sebelumnya yang sempat mengejek dan merendahkannya. Walau begitu, Orochi Dopo berterima kasih karena ucapan Yujiro putranya bisa berubah dan mau giat berlatih. Menurut Yujiro sendiri, anak kucing juga bisa berubah menjadi singa. Dan untuk ukuran anak manja dan tak becus seperti Katsumi, dia sangat lumayan juga menurut Yujiro memuji. 初めてだピクラ。 Kembali pada Baki yang masih berlatih lawan bayangan yang kini mencoba membayangkan Pickle. Tapi Baki sedikit kesulitan mewujudkan bentuk fisiknya yang padahal ia pernah bertemu dengannya secara langsung. Dan mencoba sekali lagi mulai dari tangan yang panjang dan garang, kaki yang seperti pegas yang menunjang ketangkasan, mata jernih yang menggambarkan semangat dari era purba, taring yang melampaui batas dan posturnya yang memukau. Tapi tetap saja Baki tak bisa membayangkan Pickle untuk menghadapinya. Bersama datang Retsu yang sudah menduga Baki pasti sedang berlatih di pabrik monsternya ini Dan jika Baki menanyakan sekuat apa pickle sebagai yang pernah menghadapi pickle Retsu dan Kasumi sendiri gagal memaksimalkan kekuatan pickle Alih-alih putus asa ketakutan mendengar itu Baki merasa tak tahan ingin menghadapinya secara langsung Dan tak menyangka ia akan bertarung habis-habisan dengannya Terlebih kemampuannya masih sangatlah misteri Di momen ini sekilas Retsu melihat sosok ayahnya Yujiro Harma di dalam jiwa Baki

di sini Jack meminta Pickle berdiri dan tahu meski Pickle tak paham bahasanya, dia pasti paham tentang maksudnya. Dan benar saja Pickle sangat paham maksud mas-mas di depannya ini. Yang kini juga Pickle mulai menyeringai dan rambutnya berdiri, menganggap tempat ini sangatlah menyenangkan. Hanya berdiam di sini kesenangan datang dengan sendirinya. Yang kini datang sosok baru berbeda daripada sebelumnya. やっぱりな。Yeah, Jack sudah menduga pasti tinjunya tak akan mempan pada Pickle dan menebak tulang Pickle hampir sama dengan kerbau. Tapi selain itu Jack sendiri sangat tertarik dengan taringnya, gigi yang terlalu besar untuk sekedar memutuskan benang. Yang sudah jelas itu adalah sebuah senjata. Jika begitu Jack mengajak Pickle untuk adu kekuatan gigi, kebetulan giginya sangatlah kuat hingga mampu mengoyak kelapa. Dan yakin betul taring Pickle pasti senjata untuk menyerang dinosaurus dan menantangnya untuk buktikan mana yang lebih kuat. Seakan bayi bayang paham perasaan ibunya, Pickle juga paham maksud Jack di sini, dan bersiap dengan taringnya. Yang kini senjata alami manusia mewakili dari era masing-masing akan saling beradu, jigong. Tangaino oh. バキさん？<laughs> なんという屈辱 Di momen ini Jack harus menerima kenyataan jika sebagian kulit wajahnya telah dimakan pickle. Tapi anehnya Jack di sini begitu tangguh, hanya berdiam sejenak tanpa berekspresi kesakitan. Bersamaan pickle yang telah usai menelan kulit wajah, kini mulai kembali menghampiri Jack untuk menggigit lagi. Namun sudah disambut tinju Jack yang mampu menghempaskannya. Di sini Jack yakin betul tinjunya benar-benar kuat, tapi sensasi kali ini sangatlah berbeda. Diketahui sebelumnya ia ya sudah sering meninju rahang petarung-petarung lain dan menghancurkan rahang mereka. Tapi kali ini sangatlah berbeda seakan rahang pikel berbobot 200 kg. Yang kemungkinan jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya tetap saja tak mampu menggetarkan tengkorak pikel sedikit pun. Yah, tinju barusan menyulut semangat Pickle yang kini Pickle mengambil kuda-kuda menyerang. Sebuah kuda-kuda yang pernah menumbangkan Retsu sebelumnya. Bersama Bak yang baru saja tiba, Pickle mulai menyerang. Ya, siapa sangka Pickle yang terhempas Hingga setinggi 20 meter ke bangku penonton Itu tak lain tak bukan Berkat doping yang dikonsumsi oleh Jack Yang mulai bekerja secara maksimal Yang kini mulai mendatangi Pickle menghantamnya Sekali lagi dan bertanya pada Pickle Yang dia anggap sebagai senior Apakah manusia modern sudah berevolusi Senpai, sembari menggiringnya Kembali ke tengah arena dan terus menghajarnya Dan bercerita jika semua Makan harta wanita jabatan Sudah lama ia tinggalkan jauh-jauh Yang kini ia butuhkan hanya satu dan Puas ketika menjadi kuat, ia tak pernah berhenti berlatih hingga kantung kemihnya hancur dan terus mengkonsumsi obat-obatan hingga nyaris sekarat. Tak sampai di situ, dia juga menjalani operasi pemanjangan tulang, menahan rasa sakit yang luar biasa untuk menjadi raksasa. Itu semua ia lakukan untuk obsesinya menjadi yang terkuat, dan kini dia akan mewakili era modern, mengalahkan era purba. Di sini, Pikal yang berasal dari zaman purba belum pernah melihat cermin dan penasaran benda apa yang dia pegang, tapi ia yakin betul ini adalah salah satu bagian anggota tubuhnya karena ia merasakan sakit. Yang menyadari ini, kini Pickle sudah sampai tahap kebencian, dan musuh yang sudah tak bisa diampuni lagi. Danjite. 怒ってるかいさ Anehnya di momen ini serangan Jack tak mengenai Pickle sedikit pun yang padahal Jack yakin betul serangannya sudah sangat cepat mustahil Pickle bisa menghindar. Terlebih debunya yang semakin tebal dan suara-suara asing yang tiba-tiba terdengar. Hingga akhirnya Jack menyadari ketika melihat pembatas yang hancur. Dugaan kuat ketika serangan mulai dilesatkan Pickle melompat jauh ke pembatas dan ia gunakan juga untuk kembali di posisi awal sambil berlaga. Para seperti kucing yang menggunakan kelincahan tubuhnya untuk menghindari bahaya. Yang kemungkinan besar Pickle dalam zaman namanya sering mengandalkan kecepatan untuk melawan dinosaurus yang berarti melawan pickle di masa sekarang sama saja melawan dinosaurus pikir Jack dan mulai berharap pada Tuhan agar tinjunya berhasil Allah. Ya, tinju yang tidak kira-kira dari Pickle membuat Jack tak sadarkan diri menandakan kemenangan pada Pickle yang kini sedang melakukan selebrasi kemenangan. Bersama tiba-tiba dia bersedih melihat hal itu Retsu paham. Jika Pickle menganggap Jack adalah kawannya, karena lawan yang tangguh adalah teman, tapi Pickle harus bersedih karena peraturan yang ia buat yang kalah maka akan menjadi santapannya. Namun anehnya ketika ingin mengambil hadiahnya atau ingin memangsa Jack Pickle melihat gambaran serangga di belakangnya yang menandakan sebuah bahaya dan lebih memilih menghindar. <SILENCIO> 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 Diketahui saat Pikel kecil untuk pertama kalinya dia diserang oleh musuh paling kecil hingga beberapa lebah itu tertangkap dan Pickle mencobanya. Terasa kantung madunya pecah mengisi mulut dengan rasa manis. Tapi sayangnya lebah itu masih bisa menyengat membuat sensasinya jauh lebih menyakitkan daripada rasa nyeri cuma dianggap teman seakan gunung berapi meletus di mulutnya. Dan rasa sakit yang luar biasa ini sudah cukup membuatnya kapok tak mau mengulanginya lagi. Tapi pelajaran yang ia ambil masih ada makhluk yang masih bisa menyerang walau sudah mati. Begitu juga dengan mas-mas yang dia lawan kali ini. Walau dia terkapar, Pickle yakin betul dia masih bisa menyerang. Dan kini hanya memilih meringkuk dan menunggu reaksinya. Pak Tokugawa dan lainnya jelas bingung mengapa Pickle tak jadi memangsa Jack yang padahal tinggal sedikit lagi. Sembari Pak mulai mendekati Jack untuk memeriksanya dan tiba-tiba... Yang benar saja, insting menyerang Jack masih bekerja saat sudah tak sadarkan diri yang beruntungnya patokugawa terselamatkan dengan tinggi badannya. Beruntungnya, insting pengalaman Pickle menyadarinya lebih dulu menjauhkannya dari insiden yang bisa saja membunuhnya. Tapi yang jelas, di sini Jack yang tak sadarkan diri masih bisa mengacungkan vacuum terkuat di dunia. Singkatnya, setelah insiden barusan, Jack sudah langsung ditangani oleh dokter Shinogi Kureha. Dan menurutnya untuk sementara, Jack harus lebih banyak istirahat dahulu. Dan lekas menemui Patokugawa memberitahu yang kemungkinan luka Jack akan membekas dan terjadi cedera parah di tulang lehernya. Beruntungnya, sarafnya masih aman, itu semua karena tubuhnya yang kuat. Tapi perihal you Jack yang masih menyerang setelah tak sadarkan diri, Shinogita bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Tapi hal ini mengingatkan sebuah kisah nyata yang terjadi saat peperangan zaman dahulu. Hal itu diawali ketika sekelompok tentara menangkap pasukan lawan dan akan lekas dieksekusi. Namun komandan musuh yang tersandera memberikan pernyataan sekaligus permohonan konyol. Jika ia sudah dipenggal, ia akan berlari sambil membawa kepalanya. Dan memohon jika ia sudah berhasil melewati anak buahnya, maka lepaskan mereka. Yang jelas, pernyataan itu membuat mereka tertawa terbahak-bahak dan menantangnya lakukan saja jika bisa. Dan ia pun dipenggal, dan siapa sangka ia menempati janjinya, ia berlari melewati anak buahnya sembari membawa kepalanya. Kemungkinan begitu juga dengan Jack, dia mempunyai ambisi besar dan kuat di hidupnya untuk menjadi kuat. Bahkan dalam tidur maupun terjaga, ambisi itu terpatri kokoh di setiap selnya, hingga terus mencari cara agar tetap bisa bertarung dalam segala kondisi apapun. Yang benar saja, kini Mbak Suster melaporkan jika Jack sudah menghilang, dan nyatanya Jack kini sudah kembali ke arena bawah tanah dan meminta maaf pada Pickle. Telah meninggalkan permainan. Lima kali tendangan dahsyat Jack mengarah ke Pickle seakan cedera yang diderita Jack tidaklah parah dan tak mengganggunya untuk memberikan serangan-serangan barusan. Di sini Pickle yang sudah sering melawan hewan-hewan buas dibuat bingung dengan sosok Jack ini. Bukan ia takut melawan fisik Jack tapi ia lari bingung mengapa Jack tidak mati setelah dibunuh dan mati pun masih bisa menyerang dan bertahan. Berbeda dengan musuh-musuhnya sebelumnya ketika mereka sudah kalah dan mati maka pertarungan berakhir dan sekali lagi sangat heran dengan lawannya kali ini. Tapi perlu diingat bisa tangguh itu karena obsesinya untuk menjadi kuat, dan telah banyak yang ia korbankan. Tak terhitung banyak obat-obatan yang ia konsumsi, paramek parasitamol tak peduli dengan efek sampingnya. Dia rela kaki dan tangannya dibedah untuk kooperasi pemanjangan tulang, seakan ia hidup tanpa memikirkan masa depan dan hidup untuk masa kini. Tapi tak selamanya Pikel lari dalam ketakutan, ia sadar ia punya kehormatan sebagai makhluk perkasa di eranya. Ya, tinju brutal pickle menumbangkan Jack sebuah kekalahan yang dia inginkan, walau Jack sendiri yang tak sempat mengakuinya karena telanjur koma. Dan untuk pertama kalinya dia dua kali kalah dalam sehari. Singkatnya, Jack sudah kembali bangun dan masih ingin menantang pickle untuk sekali lagi. Namun, mereka berdua meminta Jack untuk berhenti, jangan kembali menantangnya untuk ketiga kalinya. Namun, saran itu tadi, dengar oleh Jack yang mulai menemui pickle, tapi beruntungnya sudah dihadang baki yang menanyakan mau kemana, Kak. Dan baki sangat paham betul perasaan Jack, kakaknya ini, yang tak bisa menerima kekalahan ini, tapi ia mengingatkan jika ia sudah kalah. Nisa! Sekali lagi bagi mengingatkan JKK-nya ini untuk tahu diri jika dia sudah kalah. Tapi sayangnya, selagi dia belum mengakui kalah, ia masih bisa bertarung. Itulah pemikiran Jack yang ia ubah menjadi keyakinan. Di sini, Baki memberitahu kenyataan pada Jack setelah dirinya sudah dua kali pingsan. Pickle membawa Jack naik ke atas gedung dengan hati-hati, bukan tak ingin melukainya. Tapi tubuh Jack sendiri, ia gantung di tiang gedung. Yang Pickle berniat mengawetkan Jack untuk menjadi cadangan makanannya. Yang oleh karena itu, Baki meminta Jack untuk paham maksudnya jika Jack sudah benar-benar kalah. Jelas, hal ini adalah sebuah penghinaan baginya. Singkatnya Pak berbincang dengan Yujiro Hanma Prial baki yang rela menunggu berhari-hari untuk Pickle bisa siap bertarung Khawatir ada yang mendahuluinya kembali Terlebih jika mengajak bertarung sekarang mungkin stamina Pickle kurang optimal Di sini Pak bertanya pada Yujiro Hanma kira-kira mampukah baki melawan Pickle Mengetahui dua petarung tangguh Retsu dan Kasumi tumbang melawan Pickle Dan bahkan Jack Hanma yang ganas pun gugur dibuatnya di sini Ujiro memberitahu Patokugawa perihal jika Baki mempunyai kelebihan yang tadi miliki mereka bertiga. Terlebih darahnya mengalir di tubuh Baki yang sudah ya jelas keturunan Hanma. Tapi jika Jack Hanma kalah melawan Pikali Ujiro sendiri tak heran. Karena dia hanya ada sedikit darah keturunan darinya yang mengalir padanya. Terlebih dia bertarung Jack berbeda dengannya. Dan di sini Pak gak yakin betul jika Yujiro Hanma pasti ingin juga melawan Pikel kan. Entah apa maksudnya dengan menggebu-gebu menurutnya Baki Hanma juga cukup kuat untuk melawannya. Tapi siapa saja yang bertahan pasti ia akan hajar. <tuh> Kembali pada Bak yang masih setia menunggu Pickle dan tak mau kembali didahului petarung-petarung lain. Walau begitu sekian lama di sini yang hanya berdiam diri saja Bak ingat betul, Pickle pasti belum makan dan bisa saja Pickle akan memangsanya. Kemudian sin kembali pada Patokugawa yang menemui Profesor Payne yang masih membicarakan Pickle. Dan perihal makanan untuk Pickle, Profesor tak lagi cemas apalagi memberi makan harimau Siberia yang ternyata T-Rex buruan Pickle sebelumnya dagingnya sangatlah melimpah. Walau dinosaurus itu penting untuk penelitian, tetap saja tak ada yang berhak merebutnya. Karena itu memanglah milik Pickle yang ia peroleh sendiri dengan bertaruh nyawa, ungkap Profesor Payne. Yang benar saja, kini saja makan siang 100 meter dari tempat Pickle, 40 kg daging dinosaurus asli sudah disiapkan. Pickle yang paham dengan bau ini adalah daging buruannya, lekas membawanya ke arena. Yang kemudian membagikan potongan kecil daging dinosaurus untuk baki. Singkatnya mereka sama-sama kenyang dan baki penasaran maukah dalam kondisi ini Pickle bertarung dengannya. Kembali pada Dokter Payne menceritakan pada Taku Gawa jika temannya sedang melakukan riset untuk membuat daging tiruan yang sama dengan daging T-Rex yang diawetkan yang memanfaatkan teknologi biotek. Diketahui T-Rex yang ditangkap Pikel ukurannya cukuplah besar hingga dibutuhkan 2 tahun Pikel untuk menghabiskannya. Waktu itu sangat cukup untuk uji coba hingga proses produksinya yang dengan begini Pikel tak lagi akan kelaparan. Dan kemungkinan ia tak lagi bertarung untuk makan mengira ia punya daging buruan yang tak ada habisnya yang kemudian Patokugawa menghampiri Hanayama dan sudah tak kaget dengan narasi Dokter Pen yang memang dia adalah profesor yang menyimpulkan sesuatu dengan riset dan data. tapi dia juga yang pernah baku dorong langsung melawan Pickle bisa merasakan jelas jika Pickle ada di pihak mereka. dengan kata lain, tak peduli ya lapar atau tidak, Pickle memang suka bertarung. Oh, di sini mereka yang hanya berhadapan Baki mencoba menghampirinya guna untuk memprovokasinya. Entah berhasil atau tidak, mengetahui Pickle yang kini sudah kenyang sekaligus suasana hatinya yang sedang damai, Baki mencoba mulai memberikan puk-puk sederhana ke pipinya. <tuh> Walau provokasi sederhana dari pukulan yang lembut tapi hal itu cukup menyinggung perasaan Pickle dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jelas hal ini tak mengejutkan sama yang pernah terjadi saat di turnamen UFC ketiga di Charlotte Carolina Utara di Amerika Serikat, di mana petarung Lorian Gracie menang telak di turnamen pertamanya dan kini menjadi petarung yang diunggulkan untuk melawan petarung misterius bernama Timo. Tapi hal ini harus berakhir dengan kekalahan bagi Lorian yang menyerah di ronde kedua, tak kuasa menang serangan Timu yang tak sesuai dengan ekspektasinya. Saat ditanya alasannya menang, Timu mengamuk tersinggung saat Lorian menepuk lembut pipinya, saking lembutnya hal itu cukup menghinanya. Di sini Baki meminta maaf telah menghinanya, tapi Baki semakin yakin sejak lahir Pickle bertarung bukan selalu tentang makan, akan tetapi juga menjaga harga diri. Sembari menyerang bersamaan mereka semua yang sudah berkumpul, Baki sudah melepas semua pakaiannya dan bersiap untuk lebih serius. Kamu... それでいて厳かでフルの食欲は満たされました恐らくバキさん言うなれば文化としての戦いやるかやられるかではないうう殺す気か食うか食われるかではないんだい命の奪い合いまですることはないんだ 分かってるじゃんピクル。やばい高すぎだ。ただでは進まねい。高い高すぎる。受け身が効かない。タケーあ。来てたんだ。ないとち。ライトチキ地面。 Semuanya dibuat terkejut ketika mereka berdua masih bisa berdiri setelah jatuh dari ketinggian kurang lebih 30 meter. Retsu masih percaya jika Pickle pasti mampu, tapi mustahil Baki bisa langsung berdiri dan bertanya-tanya apakah Baki benar-benar setangguh ini. <tuh> Di sini bagaimana menyadari jika ia mengalami kerusakan organ dalam di tubuhnya akibat jatuh dari ketinggian barusan dan bisa merasakan organnya berantakan yang kemungkinan diafragmanya naik menggencat paru-parunya hingga menghalang oksigen yang masuk. Yang benar saja kini ia merasakan darahnya naik ke mulut sudah sangat jelas organ dalamnya benar-benar hancur di sini membuatnya seakan ingin hamburg terkapar yang kini bahkan rasanya lututnya sudah tak mampu menopangnya seakan ia memikul batu yang besar. Selain Hanayama dan Retsu, Pikel juga tahu teman bermainnya ini sedang bermasalah. Walau sekilas tampak baik-baik saja, tapi itu hanya kamuflase yang hasilnya dia cedera parah luar biasa. Di sini Baki sudah putus asa dalam batinya, berharap Pikel langsung saja menyerang. Tapi alih-alih menyerang, Pikel merasa bersalah karena mungkin ia terlalu kelewat batas pada kawan bermainnya ini. Terlalu kasar pada tubuh yang rapuh dan memohon pada Tuhan semoga ia lekas sembuh sembari menangkupkan kedua tangannya. Jelas diintikan bagi yang geram didoakan lawan sama saja itu penghinaan baginya. Beruntungnya di sini Pickle paham jika lawan kecilnya ini menjaga harga dirinya yang Baki berusaha memaksa suaranya untuk jangan meremehkan dirinya. Ida. <tik> Walau di sini Patoku gawa yang tak paham, tapi bagi Suhanayama Hanayama ketiga petarung itu pam betul. Ini adalah sebuah ejekan pikel, seakan pikel berbicara, tak apa-apa, tak perlu takut, tinjunya ini cukup aman. Tapi mengapa kau bersikap seolah-olah takut, padahal ini tak berbahaya. Dakara box asobo. Yang benar saja baki terpancing endorfinnya yang biasanya bekerja setelah cedera parah kini otaknya bekerja tanpa dipicu oleh cedera fisik. Melainkan tinjuan lembu dari Pickle yang bahkan tak melukai lalat. Tapi tindakannya itu cukup melukai harga dirinya sebagai laki-laki yang sedang bertarung. Kini Bak yang mulai melangkah ke bangku penonton, tempat yang paling tinggi bak kita mempermasalahkan tindakan Pickle yang meremehkannya. Tapi ia menyadari ini adalah salahnya karena terlalu lemah. Dan tepat di atas pembatas, ia mulai menerjunkan diri, sembari meminta maaf pada Pickle jika malah membuatnya cemas. Maaf, Pickle. 気を使わせた Di sini Pickle dilanda kebingungan apakah lawannya ini melakukan kamuflase, apa ia berpura-pura tangguh di depannya. Yang ia ketahui kamuflase digunakan mereka untuk bertahan hidup, baik pura-pura mati seakan tak berdaya atau mengecoh agar bisa kabur. Tapi anehnya sosok pejantan kecil di depannya ini ia malah mengulangi aksi menyakiti diri lagi. Yang jelas itu hanya memperparah cederanya saja yang sudah serius dan penasaran apakah ada kamuflase seperti ini. バがダウン <coughs> <coughs> Segila serangan baki meleset tapi anehnya hal itu cukup melumpuhkan Pickle yang membuat semuanya terheran. Retsu juga heran yang aturan maupun serangan zaman purba atau modern mustahil bisa menaklukkan fisik dan ketangguhan Pickle. Yang rasanya Baki sudah menyadari serangan serius secara langsung tak mungkin bisa mengguncang otak Pickle, maka ia uji coba dengan menyerang setipis kulit, alih-alih menghantam langsung Baki menyerang menyerempet dagunya. Walau jarang teknik dan momen ini sering ditemukan di dalam olahraga tinju. Serangan kencang yang dikira meleset tapi itu mampu menumbangkan. Lawan. Di saat lapisan kulit dagu yang tipis dan lengah itu diserempet dengan gerakan yang cepat memungkinkan rahangnya bergetar Membuat otaknya bergetar dengan kecepatan tinggi yang tak kasat mata Dan Retsu yakin betul bagi berhasil menerapkan itu dengan menyerang tinju kanan dan tinju kirinya Bahkan kakinya yang kemungkinan kini otak pikel bergetar semakin cepat mengakibatkan ia kehilangan fungsi otaknya sementara Membuatnya berpikir tanah arena yang semakin meninggi Sesuai analisa Retsu, Pickel kembali dilanda bingung serangan aneh misterius apa barusan Terlebih pejantan kecil ini masih belum pulih akibat benturan tadi Yang Pickel menganggap baki adalah penyihir sakti yang bisa mengendalikan tanah Pemikirannya barusan membuat Pickel menggidik tapi ia tak melarikan diri Dan ia merasakan dunia baru ini memberikan pengalaman yang menarik baginya yang kini Baki mengetahui tubuhnya masih belum pulih akibat jatuh dua kali barusan ia tak akan menyerang secara frontal kali ini. Dan kini mulai berjalan terhuyung-huyung seakan mulai melemaskan seluruh tubuhnya. Pikura, Ya kimi da. jikoku da Retsumo Mujibak yang cerdas bagi menggunakan jurus Mouth Whip Strike. Sebuah teknik yang mempan untuk semua manusia dari bayi hingga Yujiro Hanma. Sebuah teknik yang sudah lama diajarkan dalam bela diri Jepang kuno, Kudo. Dan dalam kungfu dikenal sebagai telur Columbus yang cara kerjanya mulai melemaskan semua otot di tubuhnya. Dan setiap jengkel ototnya dibuat lemas akan merasakan tubuhnya yang sangat benar-benar berat dan wajahnya yang mulai tak berekspresi. Dengan begini maka tangan bisa menjadi cambuk yang dahsyat. Tak peduli kulit dari tubuh terlatih atau bukan rasa Sakitnya akan sangatlah luar biasa. Benar saja, Pickle sampai melakukan posisi bertahan yang kemungkinan serangan seperti ini baru kali ini ia rasakan. Tapi Hanayama bisa merasakan jika rasa sakit yang ditimbulkan serangan Baki mulai menyinggung Pickle, yang kini mulai memasang kuda-kuda sebuah langkah awal yang pernah mengakhiri duelnya dengan Retsu. Mengetahui itu, Baki mulai menggunakan jurus lain, jurus Kokeiken, salah satu bila diri Tiongkok yang memadukan gaya bertarung dan kekuatan harimau. Dan Ratsu heran mengapa Baki beralih ke gaya kungfu, Tanya jurus harimau tapi juga hewan-hewan lainnya. Dan Ratsu bingung apakah Baki tak menyadari, jika semua hewan-hewan yang Baki tiru adalah semuanya mangsanya pikel yang sudah jelas kalah. Tapi seakan Baki yang juga paham mulai mencoba membayangkan wujud lain, yang Ratsu bisa melihat jelas Baki mencoba meniru ketangguhan sosok yang mustahil bisa ditiru, yaitu tinju Trikiraptorops. Tanya Retsu Tapi Pickle pun begitu dibuat heran untuk sekian kalinya. Dari sosok pejantan kecil yang seharusnya lemah ini, entah kenapa sikapnya menggambarkan sosok musuh-musuh terkuatnya. Semua itu terpancar dari tubuh kecil pejantan ini. Tanya tops Tapi baki menguasai sifat serang semuanya. Dan jelas hal ini membuat Pickle sangatlah terkejut sosok yang ia kira adalah penyihir yang bisa mengendalikan tanah kini ia berubah wujud menjadi semua lawan-lawannya lebih tepatnya bagi di sini seakan berubah wujud hewan terkuat yang pernah hidup di muka bumi. <SES> <SES> こと格闘技においては素人アキさんそれはやりすぎだそう Di sini Baki menyerang secara frontal pada Pickle membuatnya mengambil keputusan untuk memberikan Bagi perlawanan dengan mengambil posisi ancang-ancang yang tak biasa. Diketahui posisi stat para atlet pelari sudah dilakukan sejak dahulu, lebih tepatnya Olimpiade sebelum Perang Dunia Kedua. Sejumlah atlet mengambil ancang-ancang dengan gaya mereka masing-masing, hingga akhirnya disepakati posisi start jongkok untuk lari sprint. Dengan menambahkan pijakan kaki, maka posisi badan akan semakin horizontal walau tak horizontal secara sempurna. Tapi anehnya, Pickle yang bukan manusia modern mampu mengambil posisi ancang-ancang horizontal dengan sangat sempurna. Kemudian, sih ditampilkan rekaman dokumentasi di masa depan Rex yang menggambarkan kejadian pertarungan ini, di mana ia terperangah saat melihat aksi Pickle, yang dugaan mungkin hal itu adalah kebiasaan Pickle saat di zamannya. Ada kalanya ia memanfaatkan pepohonan, ada kalanya dia menggunakan bebatuan untuk pijakannya. Oleh karena itu tak heran dia mampu memberikan perlawanan setara melawan musuh yang lebih kuat darinya seperti dinosaurus. <tuh> Ya, tapi anehnya di sini malah Pickle yang terpental. Padahal, Red lihat baki membatalkan kuda-kudanya dan menanggapi serangan Pickle hanya seperti gerakan mengusir lalat. Jelas, hal ini masih misteri bagi Red, yang padahal tak ada teknik begitu dalam jujutsu atau Aikido di aliran kuno, di mana hanya kibasan tenaga pria kecil mampu mengempaskan Pickle yang bobotnya 200 kg terhempas hingga ke langit-langit. Namun tak bagaimana, tapi Hanayama di sini mengagumi ketangguhan Pickle. Hanayama tak paham sepenuhnya, tapi ia tahu sesuatu. Semakin besar kekuatan yang dihempaskan saat melesat, maka semakin rentan ia terhadap sebuah resiko dorongan dari samping. Contoh sederhananya, selai daun saja bisa membelokkan sebuah peluru. Yang kemungkinan itu terjadi pada Pickle. Ketika ia melesat dengan kencang, kibasan kecil dari baki berpotensi membelokkannya. Uh. Kini bagi yang telah memipisi beberapa titik di arena selain kebelet itu juga bentuk provokasi bagi pada Pickle yang menunjukkan seakan itu adalah titik wilayahnya. Yang jelas tindakannya mengagetkan semuanya. Begitu juga dengan Pickle yang turun tak terima. Baki masih bersikap tenang di sini dan menurutnya meniru gaya hewan-hewan prasejarah adalah sikap yang berlebihan. Oleh karena itu, ia mengajak Pickle untuk bertarung layaknya manusia. <tuh> Baki ah. Tapi... di sini sempat berpikir dia sudah berjuang keras menempat tubuhnya untuk mengikuti jejak ayahnya, bahkan melampauinya. Oleh karena itu, ia sudah sering membayangkan kecepatan serangan Wijiru Hanma dan untuk serangan pikel masih sanggup untuk ia hindari. Walau jika satu pukulannya saja cukup berakibat serius. とさえいや一つだけあの背中を追ってきたあの速さを思ってきたあの拳に備えてきただからかわせる。 Begitu juga dengan Retsu melihat Baki menghindar dengan sisa waktu yang sedikit alias nyaris terkena di mana serangan tinju tendangan pikel hanya menyerempet rambut dan kulitnya saja. Dan siapa saja yang melihat momen itu, itu bukan seperti bela diri tapi seperti tarian atau mungkin menghindar dari serudukan banteng. Begitu juga dengan pikal yang terheran, ia juga sering melihat kecepatan makhluk hidup, baik di darat ataupun air atau udara. Tapi kali ini, ia mendapatkan pengalaman baru yang bahkan menyerangnya secara langsung, seperti menembusnya karena saking cepatnya lawannya menghindar. Tanya bagi, tapi gerakan menghindar di detik terakhir pernah dilakukan oleh sosok karate yang ia pernah mengatakan jika dirinya sudah sering menghindar dari segala macam serangan, baik serangan fisik maupun serangan benda, seperti pipa baja, batu, dan pisau. Ketika semua itu melesat, maka ia baru menghindar di detik-detik terakhirnya. Hingga momen mustahil terjadi ketika lawan dibuat terkejut ketika sosok karate ini bisa menebus tubuhnya. Walau tampak mustahil secara jasmani, itu semua berkat pengalamannya dan refleksnya hingga mampu mengitari lawan akan memasuki ranah menembus lawan. Begitu juga dengan yang Baki lakukan. Kita. <San> Ya, sekuat apapun petarung pasti akan kesakitan jika testis atau endok yang diserang. Red Suta heran karena menurutnya testis termasuk organ dalam tanpa pelindung. Diketahui pada janin, testis terbentuk saat di dalam rongga perut, yang kemudian bergerak keluar demi mencari suhu yang lebih rendah. Oleh karena itu, testis sangatlah lemah dan sensitif. Berbeda dengan organ sensitif lainnya seperti jantung, otot, atau perut, semua itu masih terlindungi tulang atau otot. Berbeda dengan testis karena tugasnya memproduksi sperma, ia harus terekspos dalam situasi yang rentan. Andai saja jantung bergelantungan di selangkangan dan hanya terbungkus kulit tipis, bisa saja ini menjadi kelemahan luar biasa dalam pertempuran. Tapi apa yang akan terjadi setelah ini? Kebiasaan yang Retsu ketahui, biasanya seseorang yang menerima serangan seperti ini pasti akan memasang raut wajah kesakitan dan memohon untuk diampuni. Atau memasang wajah marah dan akan membalas balik. Tapi sayangnya yang bagi lawan adalah manusia barbar. Yang jelas dia akan bersikap yang kedua, memasang wajah amarah dan sulit baginya untuk mengampuni tindakan bagi yang menendang pelernya. Yang bagi juga bisa merasakan, Bikel yang sudah sampai batas kesabarannya. <tuh> ヒナーレが近いこの備えがこの顔が最終形態 Namun anehnya di sini Baki baru menyadari ketika Pikel mengeraskan ototnya yang ternyata Pikel mempunyai luka lama yang membentang secara diagonal di tubuhnya. Tak hanya bagian depan tapi punggungnya pun mempunyai luka yang sama yang kemungkinan itu adalah luka yang Pikel dapatkan dari zaman asalnya. Dugaan akibat serangan cabik saat melawan T-Rex. Walau itu hanya dugaan mereka, hal itu cukup membuat mereka semua kagum pada Pickle Bersamaan Pikel yang menggeser persendian di tubuhnya menjadi mode tempur seakan Pickle mulai memasuki level lain. Bagi menganggap transformasi Pickle ke mode tempurnya adalah wujud persahabatan Dan hal ini juga menyadarkan Retsu Jika itu adalah senjata pamukas Pickle Padahal manusia seiring bertambahnya zaman, manusia terus menciptakan senjata Baik dari batu, gada, pistol, pisau, pedang, misil, bahkan nuklir Alhasil manusia meninggalkan karakteristik lama mereka Yang ganas untuk bertahan hidup Adanya senjata yang semakin kuat perlahan menghancurkan ketahanan tubuh mereka sendiri Berbeda dengan pickle, dia mampu mempertahankan senjata alaminya Di sini Baki mengakui kemampuan Pickle yang kuat tapi hal itu masih belum cukup untuk mengempaskan dirinya. Jawabannya sederhana karena ia menyambut serangan Pickle dengan tenaga yang sama. Tapi sayangnya serangannya lebih unggul karena dia lebih cepat dan tajam. Itu semua karena dia memakai teknik Manusia modern punya seni bela diri yang karakteristiknya bisa ditempa, baik kecepatan, stamina, dan pengalaman. Terlebih ia ya sudah banyak yang ia lewati untuk terus berkembang, baik rasa sakit, sedih, dan perjuangan saat berlatih, yang mengubah refleksnya untuk lebih tajam lagi. Terlebih jurus yang diajarkan nenek moyang semua itu bersemayam dan membantunya untuk terus bertahan. Ditambah tekadnya sudah dipupuk dengan kebenciannya di masa lalu pada seseorang. Namun terlalu egois, jika bagi merasa paling pahit hidupnya, kenyataannya pikir yang juga manusia perubah punya masa lalu dan cerita yang telah ia lalui untuk bisa menjadi predator puncak di zamannya. Gigitan mereka, cakar mereka, tanduk mereka telah menempanya menjadi seperti sekarang. Seakan Pickle mau berkata, "Aku pun sama. Terlebih musuh-musuh kecil sebelumnya juga telah membuatnya lebih tangguh." Dan kini bagi Dilanda kebingungan apa yang harus ia lakukan untuk menanggapi serangan Pickle. Oh, bener -bener. <silence> Menurut Rasu, Pickle memanglah kuat, tapi dia kini bermasalah di hatinya. Pasalnya ketika hati petarung yang fokus menyerang tanpa memikirkan apapun demi berambisi untuk menang, maka disitulah banyak titik yang lengah. Maka sebuah serangan biasa apalagi sangat kuat cukup memberikan serangan untuk menyudutkan Pickle. <silence> 効かない力の有利が何という術理のをふかしそして移動しとる避難しているのです <laughs> 追いついている君の側から離れないと絶望的な大力生まれてしまった悪い が低気に流れるごとく無残なこの後に及び技による勝利を拒否結果瞬く間に体力の才は現れ確かに感じた敗北への恐れ力比べの最中 Ya, pertarungan adu stamina barusan menentukan pertarungan ini yang kini bagi harus berakhir kekalahan yang memang mau bagaimanapun tak sebanding dengan Pickle. Walau begitu Pickle meringkuk berdiam diri seakan masih belum percaya pada kemampuan si tubuh kecil barusan. Retsu tak heran jika Pickle pemenangnya karena dia memanglah lebih unggul. Tapi di sini Hanayama berpendapat sedikit berbeda karena pada dasarnya jurus diciptakan untuk mereka yang lemah agar bisa melawan yang lebih kuat. Dengan kata lain, jurus Baki adalah senjata untuk melawan fisik dan kekuatan Pickle yang lebih unggul. Tapi bayangkan jika Pickle menggunakan jurus atau teknik, maka ini semua berakhir dengan cepat. Ini hanyalah soal bukti eksistensi yang kuat sejak lahir. Walau begitu, Hanayama menganggap perihal ketangguhan maka bakilah pemenangnya. <SILENCIO> <SILENCIO> Singkat cerita, pada malamnya Pikel menyendiri di atas gedung bersama Baki yang tampak sudah pulih. Dan bagi paham betul, Pikel pasti suka dengan pemandangan yang luas seperti ini. Apalagi suasana pemandangan zaman prasejarah yang belum tersentuh. Zaman kapur, yang rasanya bagi juga ingin melihatnya. Zekkei ga, tamani mini kite ii Kemudian Sin berpindah ke pusat kota Washington DC di mana para warga dilarang memasuki dari radius 700 meter di sekitar hotel yang sudah diumumkan. Di sini seorang presiden Amerika masuk ke ruangan tanpa pengawalan menemui manusia berbahaya di dunia, yaitu Yuji Ruhanma. Dan tak apa maksudnya, tapi ia bersumpah bahwa Amerika Serikat akan menjalani hubungan baik dengan Mujiru Hanma dan tak akan mengusiknya, apalagi mencampuri hidupnya, dan akan mematuhi janji yang sudah dibuat apapun yang terjadi. Sekali lagi dia Barak Ozma sebagai Presiden Amerika Serikat bersumpah demi Tuhan akan melaksanakan perjanjian persahabatan ini. Tapi sebelum itu, Presiden pernah mendengar teori jika tekanan 100.000 atmosfer mampu mengubah batu bara menjadi berlian. Ia tak percaya dengan teori ini sebelum melihatnya secara langsung. Oleh karena itu, dia memohon pada Tuan Yujur mah yang katanya lebih kuat daripada nuklir untuk tunjukkan teori itu dengan kekuatannya. Iya. Ini ke daya, yang sementara itu atas perintah para petinggi, Pickle mulai kembali dibius dan berencana akan dikembalikan saat ia ditemukan awal, alias akan diawetkan kembali, karena sejauh ini ia menjadi korban keingintahuan manusia modern. Di sini tepat saat rapat, Dr. Pen bingung dengan cara pikir para petinggi-petinggi ini seakan-akan hal ini sangatlah mudah. Jika dikembalikan ke kristal batu garam, tak menjamin kehidupan pikel di masa depan. Dan mereka kini lebih terkesan lepas tangan dengan masalah yang dibuat dan dilempar begitu saja. Jauh berbeda jika mengatasnamakan humanisme. Dan kemudian salah satu mereka menanyakan perihal isu pada Kapten Stridem jika Kapten Stridem mengadu pikel dengan para ahli sini bela diri di Jepang. Kapten membenarkannya dan ia hanya menempati janjinya yang pernah ia buat dengan Pickle walau tanpa lisan. Pada akhirnya, kasus Pickle menjadi perbincangan di mana-mana dan sampai macam negara, bahkan menjadi perdebatan di perserikatan bangsa-bangsa. Hingga hasil survei di seluruh dunia sebanyak 500 juta 1572 meminta Pickle dikembalikan di Kristal Garam, tempat asalnya. Dan mereka yang meminta Pickle tetap hidup bersama mereka di zaman ini mendapat 500 juta 543 suara. Setelah pengambilan suara, satu miliar manusia di seluruh dunia hasilnya hanya selisih tipis yaitu seribu suara. Yang berarti pikel resmi dikembalikan ke tempat asalnya. Melihat hasil ini, Dr. Pen sangatlah kecewa tapi ia tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa diam. Namun siapa sangka Pickle sudah kabur duluan bersamaan kepala dinosaurus jatuh di hadapan mereka berdua. Saya akan memberikan hadiah kepala dinosaurus untuk Kapten Stridam sekaligus ucapan terima kasihnya karena ia telah menepati janjinya karena telah mempertemukannya dengan teman-teman tangguh di sini.